Hai teman-teman semua Jumpa kembali bersama Katsu di channel KT Kesesederhana dan Unik Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja katolik Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh Jangan lupa juga, terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Halo, selamat malam untuk teman-teman semua. Kembali berjumpa lagi bersama Katsu di hari Selasa tanggal 3 Juni 2022 ini. Gimana kabar teman-teman sekalian? Katsu harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Jadi belakangan ini kan di channel Katsu seperti yang teman-teman lihat ada kalangan luar yang sering, sering mengklaim bahwa Misanofus Ordo itu Salah pakai tanda kutip ya, salah di sini ya. Jadi rupanya di kalangan Gereja Katolik saat ini masih banyak juga orang yang belum paham apa itu Tridentin, apa itu Novus Ordo rupanya. Sehingga seolah-olah Misa Tridentin dan Misa Novus Ordo adalah dua kutub yang berbeda dan yang satu dengan yang lainnya itu saling bertentangan. Bahkan kalau narasi-narasi kalangan yang mengakui dirinya tradisionalis, seolah-olah Misa Novus Ordo ini adalah Misa yang salah dan tidak sesuai dengan ajaran gereja. Nah, kurang lebih arah pembahasan kita pada malam hari ini akan mengarah lagi ke tema mengenai misa. Pada beberapa saat yang lalu, kita sudah sempat membicarakan perbedaan-perbedaannya, ya. Sebenarnya, cuman pada malam hari ini, kita akan membahasnya dengan pola yang agak sedikit berbeda. Nah, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa kita hening sejenak, kita buka diskusi kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk rahmat kasih dan penyertaanmu senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari dalam menjalani tugas kami Ya, Bapak, pada kesempatan ini kami sudah berkumpul untuk berdiskusi mengenai misa pada zaman para rasul. Ya, Bapak, kami mohon agar Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan budi kami, agar kami dapat membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima. Apa yang sebenarnya menjadi inti dari sakramen Ekaristi itu sendiri? Semuanya ini kami mohon dengan perantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat malam untuk Lucia Muryani dan Steve Fernandes yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Oke, okay. jadi tema kita pada malam hari ini adalah ini teman-teman, Misa zaman para rasul, Ekaristi merupakan sumber dan puncak dari hidup gereja, itu katsu kutipkan dari Lumen Gentium nomor 11, oke. Okay lanjut ya. Oh, ini ada yang salah di proses edit tapi tidak apa-apa. Ya, jadi di uh, pada malam hari ini kita akan melihat fenomena-fenomena dasar sebagai berikut. Yang pertama, semua ajaran gereja konsisten. Gerakan ajaran itu maju bukan mundur. Ini Menjadi penting untuk diperhatikan juga buat sahabat-sahabat katsu yang sudah hadir. Ya, nanti maksudnya bagaimana? Nanti akan kita lihat. Yang kedua adalah ritus sebagai sebuah cara. Ada banyak sekali ritus dalam gereja Katolik. Nanti kita akan lihat jumlahnya ada berapa. Kemudian kita mulai memasuki yang namanya. Ekaristi zaman para rasul. Itu mulai dari teks-teks kitab sucinya langsung akan kita lihat. Itu ada tiga bagian besar. Yang pertama tradisi Paulinum itu mengacu pada surat-surat Rasul Paulus. Kemudian Injil Sinoptik itu tiga Injil diparalelkan secara langsung. Markus, Matius, dan Lukas. Kemudian Injil Yohanes. Yang keempat Paskah Yahudi adalah antisipasi bentuk ekaristi. Ini salah satu nama upacara Paskah Yahudi itu Seder. Nah, Seder ini nanti akan ada kaitannya dengan ekaristi yang dijalankan oleh para rasul. Nah, nanti kita lihat detailnya bagaimana. Yang terakhir Poin kelima adalah pembaruan ritus liturgi. Dan seperti biasa di bagian akhir pasti ada pesan untuk awam. Untuk kita semua yang hadir dan berdiskusi bersama Katsu. Jadi ini memang pembahasannya kurang lebih panjang juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menyiapkan kopi, menyiapkan minum, menyiapkan snack, katsu persilahkan ya. Oke, biar enggak lama-lama kita mulai maju uh, masuk ke bagian yang pertama, gerakan maju ajaran gereja. Jadi begini ya, teman-teman, kita perhatikan satu persatu. Nah, ini tahun 0 sampai 33, sebagaimana kita tahu, itu adalah masa Tuhan Yesus hidup di dunia. <tuh> yang kedua, itu tahun 34 sampai 90 uh, sampai 90 itu adalah masa-masa hidup para rasul dan mulai menyebarkan ajaran penginjilan. Ya. Itu tahun 90 mengacu pada Rasul Yohanes, Rasul yang wafat paling terakhir. Nah, dalam proses perkembangan penginjilan juga terjadi beriringan dengan yang namanya perkembangan perayaan ekaristi. Maka tata cara perayaan ekaristi itu belum mencapai bentuknya yang final pada tahun 90 Masehi ini. Pada tahun wafatnya rasul terakhir yaitu rasul Yohanes, itu ekaristi belum terbentuk sebagaimana yang kita miliki saat ini. Itu. Nah, kemudian dari tahun 90 itu berkembang terus. Sampai masa kita sekarang, tahun 2022, itu yang menjadi acuan pentingnya adalah perayaan Ekaristi. Dan kalau kita berbicara mengenai tata cara atau istilah resmi yang digunakan dalam Gereja Katolik itu, ritus itu ada 28 ritus perayaan Ekaristi, 28 ya, bukan main banyaknya. Nanti kita lihat asalnya dari mana. Oke. Ini mengenai kata ritus. Katsu ambilkan dari kamus bahasa Inggris, definisi menurut Merriam Webster ya. Itu adalah the ceremonial practices of a church or group of churches. Praktik seremonial sebuah gereja atau kelompok gereja, jadi ini harap diperhatikan baik-baik. Itu praktik seremonial, tapi dia tidak secara eksplisit menyebutkan satu jenis pun sakramen yang dimiliki gereja. Itu hanyalah praktik seremonial. Jadi, ini sifatnya umum, ya. Ritus itu sifatnya umum. Nah, jadi ritus itu menunjuk pada tata gereja, cara gereja untuk melakukan suatu upacara keagamaan. Nah, dalam konteks gereja Katolik, ritus itu menunjuk pada tata cara melaksanakan perayaan Ekaristi. Jadi, kalau tadi dikatakan ada 28 ritus, berarti ada 28 tata cara. Ini analoginya, biar agak gampang, teman-teman pahami. Itu kan sebenarnya kita biasa, ya, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau apalagi yang kerja di perusahaan, itu kan memiliki yang namanya SOP (Standar Operasional Sebuah Perusahaan) untuk. Melakukan misalkan yang customer service harus mengikuti tata cara tertentu. Kalau dia menerima telepon dari customer, contohnya kalau customer service-nya BC, uh, kartu kredit BCA gitu kan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu? Nah, ritus itu menunjuk pada tata cara yang semacam ini ya. Jadi, teman-teman harus bisa bedakan antara tata cara dengan hal yang akan dirayakan. Itu dua hal yang berbeda. Ya, yang dirayakan itulah Ekaristi. Nah, jadi yang kita punya pertama itu kan dari kitab suci adalah pesan Yesus untuk merayakan Ekaristi, teman-teman. Itu nanti akan kita lihat lebih jelas di bagian bawah. Mengenai Injil-Injil dan surat-surat. Nah, dari pesan Yesus ini, perayaan Ekaristi dilaksanakan dengan berbagai cara, baik di gereja Barat dan gereja Timur. Jadi, ini kan yang merayakan Ekaristi ini tidak hanya khusus gereja Katolik Roma, gereja Timur pun merayakan hal ini, ya teman-teman. Maka juga mereka juga memiliki tata caranya sendiri, gereja Timur. Dan itu diakuisah oleh tahta suci apostolik di Vatikan. Oke, lanjut. Sampai tahun 2022 ini ada 28, termasuk di dalamnya Tridentin dan Novus Ordo. Jadi masih ada 26 tata cara lain di luar Tridentin dan Novus Ordo. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan berdasarkan surat Rasul Paulus yakni tradisi Paulinum. Nah itu teman-teman ini nomor teleponnya. 1 Korintus bab 11 ayat 19 sampai dengan 43. Teman-teman kalau mau memperdalam boleh baca teks ini sendiri nanti. Di presentasi ini yang akan Katsu ungkapkan adalah poin-poin pentingnya. Poin penting yang pertama adalah bahwa Paulus sendiri berkata, "Apa yang kuteruskan kepada kamu, kuterima dari Tuhan." Oke, teman-teman, nah Paulus juga menegaskan bahwa inti perkumpulan adalah perjamuan Ekaristi. Bukan perjamuan makan sendiri-sendiri yang dilakukan oleh umat Korintus. Ini, teman-teman, harus baca teksnya. Baru bisa melihat bahwa pada masa itu, umat Korintus itu terkadang melakukan perjamuan makan yang diberi tanda kutip. Ini, perjamuan makan sendiri-sendiri. Nah, Justru melihat keadaan tersebut, Rasul Paulus mengembalikan juga keadaan dengan menyebutkan bahwa yang harus dirayakan oleh umat adalah Perjamuan Ekaristi, nah, karena Perjamuan Ekaristi itu adalah sesuatu yang diterima dari Tuhan Yesus dalam konteks tradisi Paulinum terhadap umat di Korintus. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian ini di katsu bagian yang juga penting. Ini bagian di mana Rasul Paulus mengutip kata-kata Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oke. Nah, kenapa perjamuan ekaristi ditekankan Paulus penting bagi umat di Korintus? Karena perjamuan ekaristi adalah perjamuan yang agape Perjamuan kasih jadi, melalui Perjamuan Ekaristi, Rasul Paulus berpesan kepada umat di Korintus bahwa Allah hadir sendiri. Allah ingin mempererat persekutuan umat dalam Perjamuan Agape tersebut. Perjamuan Ekaristi, oke, teman-teman. kalau ada yang mau bertanya Katsu persilahkan ya seperti biasa afkatsu minum dulu agak haus <tuh> Oke pertanyaan dari Kevin Joseph Paulinum itu mengacu pada kata aslinya kan dari Paulus Rasul Paulus nah disebut tradisi Paulinum itu dia dijadikan kata benda menunjuk pada tradisi yang dilakukan oleh para pengikut Paulus. Oke, Kevin, semoga jelas ya. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah. Tidak lupa juga di ayat 27 Paulus menekankan perlunya penghormatan yang amat tinggi terhadap perjamuan ini dengan sebuah pengakuan iman akan kehadirannya nyata Tuhan dalam roti dan anggur yang dikuduskan pada perjamuan itu. Jadi teman-teman harus ingat juga melalui peristiwa perjamuan malam terakhir itu Tuhan kita Yesus Kristus mewariskan sakramen ekaristi ini sendiri. Maka di sini ditegaskan oleh Rasul Paulus Sekali lagi, hal itu Tuhan sendiri yang hadir. Oke, lanjut. Paulus juga menasihati supaya perjamuan Ekaristi hendaknya bersifat mempersatukan. Nah, ini yang agak mengena buat umat di zaman sekarang. Jadi, ketika kita merayakan perjamuan Ekaristi ini, kita harus ingat ya, tujuan. Paling mendasar dari perjamuan ekaristi adalah persatuan umat beriman yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi melalui hal ini juga Katso ingatkan pembentukan kutub-kutub orang yang lebih menyukai misa Tridentin kemudian mengaku tradisionalis kemudian menyalahkan yang mengikuti aturan Misa Novus Ordo ini sudah tidak tepat dengan semangat perjamuan Ekaristi, karena malahan mereka membangun jurang pemisah antara orang yang merayakan perjamuan Ekaristi dengan Misa Tridentin, dengan tata cara Tridentin, dan dengan mereka yang merayakan Misa dengan tata cara Novus Ordo. Padahal peristiwa yang diserayakan adalah sama. Perjamuan Ekaristi, Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ini sangat tidak tepat, ya teman-teman. Pandangan-pandangan demikian, perjamuan tersebut harus bersifat mempersatukan sehingga menjauhkan umat dari kejahatan dan mengarahkan mereka pada kebaikan. Oke, okay. nah, selesai teks dari tradisi Paulinum. Inti dari tradisi Paulinum adalah perjamuan ekaristi sebagai perjamuan kasih yang mempersatukan. Kemudian kita melangkah ke poin berikutnya ialah Injil Sinoptik. Injil Sinoptik tadi sudah sempat katsusinggung itu ada tiga Markus, Matius dan Lukas. Oke. Okay. Nah maka teksnya pun ada tiga kita di sini teks acuannya. Ini Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 25. Kemudian Matius 26 ayat 17 sampai dengan 29. Yang terakhir adalah Injil Lukas bab 22 ayat 7 sampai dengan 20. Oke. Nah, ini yang katsu kutipkan di sini hanya Kata-kata inti yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena ketiga Injil ini pasti sudah tidak asing, ya, buat teman-teman, apalagi di bagian kata-kata uh, konsekrasinya. Jadi, agar tidak terlalu lama kita berkutat di teks, tapi kita akan berkutat apa pesan inti dari teks tersebut. Oke. Okay. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kalau dari Injil Sinoptik itu kita melihat lahirnya dua sakramen penting dalam Gereja Katolik. Yang pertama adalah sakramen Ekaristi, yang kedua adalah sakramen imamat. Kenapa? kedua sakramen ini terkait erat karena kita tahu ya sakramen imamat itu memberikan rahmat tahbisan kepada seorang pribadi untuk bertindak sebagai Kristus yang lain pada perayaan ekaristi itu kita sering dengar istilahnya in persona Christi atau alter Christi Kristus yang lain, nah, yang dimaksudkan dengan Kristus yang lain pada perjamuan Ekaristi di atas muka bumi ini, mengacu pada pribadi imam yang memimpin, maka itu juga imam itu tidak bisa seorang wanita dalam gereja Katolik. Imam itu harus seorang pria, karena nanti pada saat-saat perjamuan Ekaristi dia akan bertindak in persona Kristi tadi sebagai Kristus yang lain. Nah, jadi misteri inkarnasi sabda itu sudah menentukan bahwa penjelmaan sabda Allah Bapa adalah Sang Putra yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hal ini dipelihara dan ditradisikan lebih lanjut. Maka penerima sakramen imamat adalah para pria, oke okay, teman-teman, ini makna terpenting dari teks-teks Injil Sinoptik, yaitu lahirnya sakramen Ekaristi dan lahirnya sakramen Imamat. Oke, okay. kita masuk ke Injil yang berikutnya, Injil Yohanes. teksnya yang menjadi referensi utama itu ada dua bagian besar kalau di Injil Yohanes yaitu Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58 dan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 20. Oke. Kita ikuti dulu. Teks Injil Yohanes ini bersifat unik karena untuk memahami teks ini bahkan kita harus memulainya dari ayat paling pertama dari bab 6. Jadi sebenarnya kalau mau memahami Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58 itu teman-teman harus mulai baca dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 di mana Yesus memberi makan 5000 orang. Kenapa demikian? Ini penjelasannya. Yesus sesudah melakukan mujizat memberi makan kepada lima ribu orang, menjadi tenar dan orang-orang banyak mencarinya. Nah, terhadap tingkah laku orang yang sudah diberi makan dan kemudian mencari Yesus, Yesus ingin menegur mereka melalui perikop mengenai roti hidup dan secara khusus di bagian Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58 ini. Teguran apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan kita? Mari kita lihat bersama-sama. Orang-orang banyak mencari makanan yang bersifat duniawi, akan tetapi pada perikop ini Tuhan Yesus akan memberitakan makanan yang memberikan mereka hidup yang abadi. Makanan itu tidak lain dan tidak bukan adalah tubuhnya sendiri, yaitu roti hidup yang turun dari surga. Injil Yohanes bab 6 ayat 51 dan ayat yang 58. Inti pembahasan dari teks Injil Yohanes bab 6 ini Sesuai dengan referensi kita itu ada di ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi melalui peran serta kita mengikuti perjamuan ekaristi, kita diberikan hak untuk memperoleh hidup yang kekal. Pertama itu, lanjut ada yang kedua di ayat 55, iman bahwa yang kita terima adalah sungguh-sungguh makanan yaitu tubuh Yesus dan sungguh-sungguh minuman yaitu darah Yesus. Jadi melalui ayat 55 inilah kita sering mendengar yang istilahnya transsubstansiasi. Jadi, substansi dasar roti bundar tidak beragi dalam perayaan Ekaristi itu dirubah menjadi tubuh Yesus melalui kuasa mereka yang sudah tertahbis. Substansi anggur pun demikian, dirubah menjadi darah Yesus melalui konsekrasi yang dilakukan oleh mereka yang sudah ditahbiskan sebagai imam. Ya. Makna penting lainnya itu ada di ayat 56 dan ayat 57 bahwa kita dimasukkan ke dalam persekutuan hidup Allah Bapa dan Sang Putera. Jadi teman-teman lihat ya, kalau di dunia ini kita hanya Tadi di tataran pemahaman Paulus, kita berkumpul sebagai jemaat beriman. Nah, di Injil Yohanes ini, makna ini diperdalam lagi. Kita tidak hanya berkumpul sebagai jemaat beriman, tetapi kita juga ber, berkumpul dan masuk dalam persekutuan hidup Allah, Bapa, dan Sang Putra sendiri. Hal ini tentu terjadi karena adanya karya Allah. Allah Roh Kudus di dalam gereja. Oke, okay, teman-teman, jadi kalau Yohanes itu lebih banyak ma membicarakan makna teologis Perjamuan eka Ekaristi sebagai sebuah komunio persekutuan, tapi diberikan maknanya yang teologis, tidak hanya makna lahiriah, ya tentunya tentunya dimaksudkan makna teologis tidak berarti makna lahiriahnya hilang teman-teman. Justru kalau kita sudah berbicara sesuatu yang teologis berarti makna lahiriah dibawa masuk diperdalam lagi. Itulah pemahaman yang teologis. Oke. Okay. Yang bagian berikutnya itu tadi teman-teman kalau ingat ada bab 13 ayat 1 sampai dengan 20. Jadi tidak bagian bab 13 ini kalau teman-teman lihat kesejajarannya dengan Injil-Injil Sinoptik. Di Injil-Injil Sinoptik pada masa Yesus menjelang mengalami sengsara wafatnya itu para penulis Injil Sinoptik meletakkan teks perjamuan malam terakhir. Akan tetapi kalau di Injil Yohanes dia meletakkan teks mengenai pembasuhan kaki. Nah, jadi memang agak berbeda, tapi nanti kita akan lihat makna teologisnya. Kenapa berbeda seperti ini? Apakah bertentangan? Jawabannya pasti tidak bertentangan. Cuman kita harus menggali lebih jauh bagaimana makna teologisnya. Ya. Kita lihat dulu ayat 34-nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Oke, ini kita jadikan pegangan. Pemahaman Yohanes ini menegaskan bahwa institusi ekaristi yang dimaksud para sinoptici merupakan suatu bentuk sakramen cinta kasih. Oke. Nah, hal ini Ditegaskan juga oleh Santo Thomas Aquinas mengenai perjamuan Ekaristi sebagai sakramen cinta kasih. Ini teman-teman kalau mau lihat ada suratnya Paus Emeritus Benedictus ke-16 memang judulnya Sakramentum Caritatis, Sakramen Cinta Kasih itu ditulis tanggal 22 Februari tahun 2007. Oke, teman-teman. Nah, begini penjelasannya. Sakramen cinta kasih, sakramentum karitatis. Ekaristi kudus adalah karunia pemberian diri Yesus Kristus yang mengungkapkan kepada kita kasih Allah yang tak terbatas kepada setiap orang laki-laki dan perempuan. Sakramen yang mengagumkan ini menyatakan kasih yang lebih besar itu, yakni kasih yang dorong dia untuk memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dengan cara yang sama, dalam sakramen Ekaristi, Yesus pun terus mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Ini katsu bawa ke hal yang agak praktis dalam kehidupan. Jadi kita ternyata rupanya kita yang rajin pergi ikut perayaan ekaristi, ikut misa gitu ya. Kalau melihat penjelasan dari Santo Thomas Aquinas ini, kalau kita tidak semakin berkembang dalam cinta kasih, itu kita tidak mencerminkan Nilai terdalam dari perjamuan Ekaristi. Jadi, kalau tadi kita rajin mengikuti Ekaristi, tapi mulut kita hanya sibuk menghakimi siapa yang salah, siapa yang benar, itu ya tidak pantas. Karena pada dasarnya, ketika orang sudah mengikuti perayaan Ekaristi, dia harus lebih terdorong untuk memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Mengacu pada teladan hidup Yesus Kristus, Oke, okay. nah, sampai sini dari teks tradisi Paulinum, dari teks Injil-Injil Sinoptik, dan teks Injil Yohanes, kita sudah melihat satu bagian yang bernama liturgi ekaristi pada masa modern ini. Teman-teman, ingat ya. Kita kalau ikut misa itu ada empat bagian, besar kan? Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, ritus penutup. Nah, tapi kalau mengacu pada teks-teks yang baru saja kita bahas, itu yang nampak cuma satu bagian: liturgi ekaristi. Nah, pertanyaannya, kenapa zaman sekarang bisa ada empat bagian besar dalam misa? Jawabannya, karena perjamuan ekaristi kita itu terkait dengan seder dari bangsa Yahudi. Jadi, untuk memahami perayaan ekaristi di era modern ini, ada baiknya kita melihat dulu secara sejarah, seder itu seperti apa bentuknya. Nah, nanti baru kita bisa melihat dalam arah gerak ke depan. Kenapa jadi ada empat bagian besar? Oke. Okay. Mungkin Katsu cek dulu apakah sudah ada pertanyaan. Oke, okay, ini ada pertanyaan lagi dari Kevin. Bro Katsu, sewaktu perjamuan malam Ekaristi terakhir, apakah Bunda Maria hadir juga enggak sih sebenarnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan Brother Kevin ini, Bunda Maria itu tuh sebenarnya dalam tradisi Gereja Katolik dia selalu mendampingi Tuhan kita Yesus Kristus dan ikut kemana-mana. Itu tradisi Gereja Katolik. Bahkan nanti lebih jelas juga di kisah para Rasul sepeninggalnya, sepeninggal, uh, sepeninggalnya Tuhan kita naik ke Surga ya. Sepeninggalnya ini karena Tuhan Yesus naik ke surga. Itu, Bunda Maria senantiasa mendampingi para rasul, saudaraku Kevin. Itulah kenapa ada istilah "senakel". Nah, Bunda Maria dan para rasul berkumpul di ruang yang namanya "senakel" ini untuk merayakan Ekaristi bersama-sama. Oke, Kevin, semoga menjawab ya. Lanjut ya, teman-teman. Jadi, di sini kita akan melihat. Uh, seder tradisi rabbinik. Nah, dalam bagian ini kita akan melihat teks-teks perjanjian lama dalam kaitannya dengan hari raya roti tidak beragi yang dirayakan oleh Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Jadi ini kata kuncinya adalah Yesus merayakan hari raya roti tidak beragi. Nah, teksnya tentu ada empat. Sesuai dengan uh, Kitab Perjanjian Lama yang kita kenal dengan Taurat Musa, yang pertama adalah teks keluaran. Ini, teman-teman, kalau mau catat nomor teleponnya, boleh. Ini langsung katsu, berikan makna dan inti dari teks tersebut saja. Teks ini menunjukkan simbol-simbol penting dalam perayaan Paskah Yahudi, dan setiap simbol memiliki maknanya. Yang pertama itu daging anak domba, terus yang kedua darah anak domba yang untuk dioleskan di tiang pintu, kemudian sayuran pahit, kenangan akan perbudakan di tanah Mesir. Oke, okay. nah yang kedua ada di Kitab Imamat. Di Kitab Imamat itu menunjukkan bahwa... Paskah itu menjadi hari pertemuan sebagai sebuah komunitas untuk mengenang pembebasan dari tanah Mesir. Jadi teman-teman kalau baca teks kitab suci harap diperhatikan yang uh, arah kanannya ini ya makna-maknanya karena itu akan sebenarnya menunjukkan bahwa kitab suci kita juga satu sama lain saling terkait. saling Memberikan makna yang lebih sempurna, makna yang lebih mendalam, yang kemudian adalah kitab bilangan itu menunjuk pada upacara penghapusan dosa. Jadi, di sini tidak hanya sekedar sebagai sebuah kenangan akan pembebasan dari tanah Mesir, akan tetapi pada masa Paskah, komunitas juga berkumpul. Untuk memberi persembahan terbaik bagi Allah, tujuannya untuk penghapusan dosa mereka. Oke, okay. yang berikutnya adalah Kitab Ulangan. Nah, perayaan Paskah menjadi momen membarui janji keselamatan Allah, dan mereka menghidupi dengan setia. Ini agak paralel dengan tradisi yang kita rayakan pada Sabtu Suci. Di mana pada malam pada Vigili malam Paskah tersebut kita membarui janji baptis. Janji baptis yang kita pegang sekarang itu kan janji keselamatan Allah buat bangsa terpilih yang baru. Bangsa terpilih yang baru di era modern ini adalah mereka yang memberi diri dibaptis dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah bangsa terpilih. Dalam konteks abad 21. Dan jangan lupa bagian keduanya, kita harus menghidupi dengan setia. Jadi kalau di janji baptis itu dikatakan bahwa kita akan menolak segala godaan, ya kita uji diri kita, mampukah kita menjalani hal tersebut. Kemudian kita mau mengubah cara pandang kita menjadi cara pandang yang baru. Apakah benar demikian kalau kita berbicara sama orang, kita cuman lebih sering pingin menang sendiri dan keras kepala. Makanya tadi Katsu ingatkan, sebenarnya makna terdalam dari Ekaristi adalah kita dipanggil untuk berkembang dalam cinta kasih dalam kehidupan kita. Kalau tidak ya Paskah hanya menjadi sebuah momen, hanya menjadi sebuah nilai seremoni tapi tidak dipraktikan dalam hidup. Nah, kesimpulannya, Perayaan Paskah bagi orang Yahudi merupakan perayaan yang mutlak dan harus diwariskan turun-temurun. Kenangan akan pembebasan dari perbudakan di Mesir harus diceritakan kepada generasi penerus. Ini juga terjadi paralel sebenarnya dengan Paskah yang kita rayakan sekarang. Paskah bagi orang yang memberi diri dibaptis, orang Katolik saat ini merupakan perayaan yang mutlak dan harus diwariskan turun-temurun. Kenangan akan pembebasan dari perbudakan dosa. Lihat pergantian makna teologisnya, tapi harap diperhatikan, kenangan akan pembebasan dari perbudakan dosa karena Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita dibebaskan, dan nanti dia bangkit, kemudian naik ke surga. Oke, okay. nah, nah. oke, okay. Paskah Yahudi itu perayaan didahului dengan meja persiapan. Ini gambar meja persiapannya ada di layar kiri, teman-teman bisa lihat ya. Disediakan semua sebuah meja yang di atasnya diletakkan roti tak beragi atau maza, sayuran, air garam, daun pahit, manisan, dan tulang dengan daging panggang sebagai pengganti domba. Para peserta juga yang miskin harus berbaring di atas dipan sebagai ungkapan kebebasan. Lalu masuk ke dalam bagian inti yang terdiri dari empat bagian. Perhatikan ya, empat bagian. Karena tadi kita masuk ke tema Paskah ini, kita mencari empat bagian besar dari perjamuan Ekaristi yang kita rayakan sekarang. Yang bagian pertama adalah kidus. Apa yang ada di kidus? Kidus ini berupa serentetan ucapan syukur atas anggur dan pesta dengan acuan pada Allah yang telah memilih umatnya. Pada bagian ini disantap makanan pembuka atau antipasto appetizer yang terdiri dari piala pertama, piala kidus, sayuran hijau, sayuran pahit, dan sele dari buah. Caranya, setelah membasuh tangan, kepala keluarga mencelupkan sayuran hijau ke air garam. Maaf, ini ada salah ketik. dan membagikannya untuk dimakan. Kemudian menyendirikan sepenggal roti tak beragi disebut efikoman, kemudian menyusul sebuah pernyataan dalam bahasa Aram atas roti tak beragi dan dibarengi dengan undangan bagi yang lapar dan pewartaan pengharapan Kiranya tahun berikutnya, tanah Israel akan bebas. Secara tradisional, kedua tindakan tersebut bertujuan menarik perhatian anak-anak untuk bertanya perihal keanehan dalam perjamuan tersebut. Ini nanti yang ditranslasikan menjadi ritus pembuka, di mana kita diajak untuk mengucap syukur, menyatukan perhatian kita terhadap perayaan Ekaristi. Ini, kidus ini dirubah dalam gereja katolik menjadi bagian yang kita kenal dengan nama ritus pembuka. Oke, nanti ada diagramnya teman-teman, tenang saja. Yang bagian kedua tidak kalah pentingnya adalah Hagadah Paskah. Apa yang terjadi pada Hagadah Paskah? Penjelasan tentang perjamuan Paskah oleh bapa keluarga dan kepada anak-anaknya. Kemudian dilanjutkan dengan Halel -hal Paskah pertama. Bagian ini ditutup dengan piala kedua dari Hagadah. Bagian ini mulai dengan pertanyaan seorang anak tentang alasan keanehan dalam perjamuan malam itu. Dalam jawaban diceritakan kembali seluruh peristiwa eksodus dengan tekanan pada pembebasan dari tanah Mesir. Hadirin menjawabnya dengan halel Paskah pada bagian pertama. Bagian ini ditutup dengan piala Hagadah. Ini mengapa di bagian kedua dalam perayaan ekarisi orang katolik adalah liturgi sabda. Cerita dan ajaran pada masa hidup Yesus dibacakan ulang. Itulah Injil kan, teman-teman? Tidak lupa ditambahkan juga bacaan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan ditanggapi dengan Mazmur tanggapan. Teman-teman lihat ya. Jadi dikatakan ada kaitan, ada hal-hal yang diambil yang sebagai yang sejauh sesuai dengan ajaran Gereja Katolik Bagian yang tidak sesuai tentu diganti, dibuang, ya teman-teman. Perhatikan, nah ini bagian yang ketiga, itu makanan utama, doa atas perjamuan, makanan yang terdiri dari anak domba, roti tak beragi, sayuran pahit, selai dari buah, dan anggur. Cawan ketiga piala syukur yang disajikan pada setiap perjamuan pesa dengan doa perjamuan. Bagian ini mulai dengan ucapan syukur dan berkat atas perjamuan. Hadirin menyantap santapan utama dan menutup bagian ini dengan mengangkat piala syukur atau berakah. Nah, inilah yang di gereja Katolik menjadi liturgi ekaristi bagian ini ketiga inti dari perjamuannya sendiri makanan utama makanan utama kita tentu saja tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus Oke okay. bagian yang terakhir adalah bagian penutupan Seluruh seder Paskah berpuncak pada hal Paskah bagian kedua Masmur 115 sampai 116 dengan madah ucapan syukur dari seorang pendoa yang telah mengalami karya keselamatan Allah dalam hidupnya, karenanya ia mengangkat piala keselamatan. Masmur 116 ayat 13. Cawan keempat, piala Halel dengan seruan pujian. Oke. Okay. Nah, ini sekarang kita lihat saja diagram pergantiannya, teman-teman, biar menjadi lebih jelas. Ini pohon yang pertama melambangkan Paskah Yahudi. Ini kemudian pohon yang kedua Ekarisi. Maaf ya, Katsu minum dulu. Haus. Sambil ngopi ya, teman-teman, biar santai. Kalau pada Paskah Yahudi bagian pertama adalah kidus, maka pada Ekaristi dia menjadi ritus membuka. Kemudian, bagian kedua dalam Paskah Yahudi adalah hagadah. Dalam Ekaristi adalah liturgi sabda. Oke. Okay. Bagian yang ketiga dari Paskah Yahudi adalah perjamuan. Dalam ekaristi adalah liturgi ekaristi. Oke. Bagian keempat dalam Paskah Yahudi adalah penutup untuk ekaristi. Para rasul adalah ritus penutup. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Empat bagian itu berasal dari mana sekarang. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan, ah Harusnya misa tuh bukan perjamuan. Yang salah mereka, dari semula bentuknya sudah perjamuan, teman-teman. Ini buktinya. Jadi per ekaristi yang kita rayakan memang polanya perjamuan. Jangan lupa pada masa itu Tuhan kita Yesus Kristus merayakan aturan-aturan dari hukum Taurat Salah satunya adalah perayaan perjamuan hari raya roti tidak beragi. Ya. Jadi yang salah yang justru yang bertanya, bukan teman-teman yang menjawab bahwa bentuk ekaristi kita adalah perjamuan. Dan kalau secara sejarah kita yang ada duluan dibandingkan dengan yang lainnya, begitu. Perjamuan kita usianya paling tua karena sudah terjadi mulai dari abad pertama begitu. Ini makanya tadi Katsu bilang penting untuk melihat gerak ke depan. Jadi nanti kontras yang ada duluan kan Tuhan kita Yesus Kristus itu hidup baru yang lain. Nah, begitu. Jadi teman-teman bisa menjelaskan dengan lebih mantap begitu maksud Katsu. Oke, ini tadi kita sudah lihat Ekaristi zaman para rasul itu ada empat elemen. Ritus membuka. Liturgi sabda. Liturgi ekaristi. Dan kemudian ritus penutup. Tetapi. Itu melahirkan pertanyaan lainnya. Bagaimana mencapai perayaan ekaristi seperti sekarang ini? Ada Kyrie Eleison. Ada Gloria in Excelsis Deo-nya. Ada lagu Gregorianya ini, dari mana datangnya? Itu jawabannya: pembaruan liturgi sepanjang masa, dan pembaruan liturgi ini dilakukan oleh para pemegang jabatan Paus. Nah, ini katsu berikan bukti bahwa dari zaman para rasul. Bergerak ke arah depan, itu senantiasa terjadi yang namanya pembaruan tata cara atau pembaruan ritus. Oke, okay. pembaruan di bidang liturgi itu ada macam-macam. Teman-teman, ada cara berpakaian, ada musiknya, ada penggunaan alat liturgi, dan masih banyak yang lainnya. Kalau teman-teman pelajari dan lihat. Yang pertama, pembaruan pertama itu langsung dari penerus Rasul Petrus yaitu Santolinus. Dia mengharuskan penggunaan mantila bagi wanita yang masuk ke dalam gereja. Jadi kalau teman-teman lihat orang kato, uh, perempuan Katolik ada yang pakai kerudung, nah nama kerudungnya itu mantila. Dan itu yang menentukan Santolinus itu berasal dari tahunnya ini teman-teman bisa lihat. Pembaruan berikutnya adalah penerus dari Linus langsung, paus ketiga yaitu Kletus. Dia membuat peraturan mengenai busana yang dikenakan oleh pelayan-pelayan dalam gereja. Jadi ini di tahunnya masa kepausan Paus Kletus baru mulai cara berpakaian pelayan gereja itu diatur. Ya, jadi mulai makin lebih teratur kan teman-teman lihat. Ya. Terus langsung dilanjutkan oleh penerusnya Kletus yaitu Santo Clemens dari Roma. Dia menentukan penggunaan kata amin dalam perayaan resmi gereja. Kata amin ini untuk mengakhiri tiap doa dan juga jawaban-jawaban terhadap yang sifatnya kayak perutusan di ritus penutup itu harus diakhiri dengan kata amin ini itu dari Clemens Roma. Oke, okay. pembaruan yang keempat langsung lagi dari penerusnya Santo Alexander pertama itu adalah penggunaan air suci sebelum masuk gereja atau rumah tempat perayaan Ekaristi akan diadakan. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, air suci yang biasa kalau kita mau masuk gereja kita celupkan tangan kita terus kita buat tanda salib itu berasal dari Santo Alexander ini. Itu baru ada di tahun kurang lebih 105. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Santo Sixtus I. Itu dia menentukan bahwa kain korporal. Kain korporal kalau teman-teman pernah menjadi Miss Dinar. Itu adalah kain yang digunakan jadi tatakan untuk meletakkan piala, patena, dan sibori. Kain putihnya yang lipatannya 3 kali 3 biasanya bentuknya memang agak besar fungsinya dia untuk menjadi tatakan ya itu harus dibuat dari linen dan dia juga menentukan ini trisagion harus dinyanyikan sebelum misa untuk trisagion karena ini teman-teman nanti bisa googling bisa cari sendiri Katsu nggak ahli nyanyi jadi nggak bisa nyanyiin maaf Pembaruan berikutnya, Santo telesporus dia adalah paus yang pertama mengubah lagu Gloria in excelsis Deo lagu kemuliaan itu yang habisnya sesudah Tuhan kasihanilah kami kan ada lagu kemuliaan kemuliaan bagi Allah di surga nah, ini pertama dari Santo telesporus dan dia juga menentukan masa puasa sebelum Paskah selama tujuh minggu oke okay berikutnya Santo Pius I menentukan hari perayaan Paskah secara pasti itu pada hari Minggu yang pertama dalam bulan Maret setelah bulan penuh. Nah, itu Santo Pius I dia menetapkan hari raya Paskah bagi Gereja Katolik. Yang kemudian berikutnya lagi adalah Santo Victor menentukan dalam keadaan darurat pembaptisan dapat dilakukan dengan menggunakan air apapun. Dia juga menegaskan perayaan Paskah harus mengacu pada aturan dari tahta suci. Oke, kemudian lanjut lagi pembaruan dari Santo Zefirnus. Menentukan batas minimal penerima komuni adalah 14 tahun. Ini kan masih berlaku ya teman-teman sekarang anak-anak yang udah mencapai usia 14 tahun suruh langsung ikut pelajaran komuni pertama. Nah itu asalnya dari awal abad kedua ini, Santo Zevirnus. Oke, masih banyak pembaruan lainnya. Ini kalau teman-teman mau lihat, itu ada di video monolognya Katsu yang thumbnailnya gambarnya ini Ahmad Sri Paus nomor berapa ya? Nah itu teman-teman bisa lihat lebih banyak pembaruan liturgi di, di situ. Oke. Okay. Nah. Oke okay, sebelum masuk bagian ini Katsu cek dulu deh ada yang nanya apa enggak. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, nanya ya. Soalnya Katsu bolak-balik, sorry ya. Kenapa Kevin nanya apa? Nanti ketik ya, Kevin nanti ketik ya, jangan soalnya saya baru balik ke ini. Saya lanjutin dulu mungkin ya. Jadi maksud dari diagram ini harap diperhatikan nih ya. Ini kan pertama sejak berdirinya gereja yang pertama itu pusatnya Roma, ya. Terus kemudian kan para rasul mulai menyebar ke pusat-pusat kekristenan yang lain, yaitu Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Nah, sementara proses penyebaran Injil ini berjalan, ternyata pembaruan liturgi itu juga masih terjadi kan teman-teman tadi dari data yang sudah Katsu berikan. Nah, dari kegiatan penginjilan pembaruan liturgi tersebut kemudian dibawa oleh para rasul dalam karya penginjilan yang menyebar-nyebar itu itu melahirkan tujuh ritus besar dulu pada awalnya yaitu yang kita kenal ritus latin ritus Bizantin, ritus Alexandrian, ritus Syria, kemudian ritus Maronit, ritus Armenia, dan ritus Kaldea. Secara khusus Kaldea punya sub ritusnya itu ada namanya Siro Malabar. Ya. Nah, kemudian dari tujuh ritus besar ini kalau ditotal sampai sekarang itu total ada 28 ritus perayaan ekaristi yang sahih menurut tahta suci, tahta vatikan. Nah, nah dari sini, jadi kita mesti bisa membedakan, teman-teman perhatikan ya, yang substansial itu katsu berikan cetakan merah. Ekaristi yang satu, dirayakan dengan cara yang berbeda-beda. Yang dirayakan itu ada, tetap yang hal yang penting. Kemudian ada yang ritus atau tata cara merayakannya. Maka di sini e ekaristi itu menjadi unsur yang sifatnya substansial. Kemudian tata cara atau ritus itu menjadi peripheral sifatnya. Oke. Okay? nah ini sebelum masuk ke pesan untuk awam sebentar sebentar ada yang minta link stream Yard maaf teman-teman ya harap tunggu sebentar ini oke okay. nah. Okay. nah sekarang ini pesan bagi awam Pesan bagi awamnya itu katsu ambil dari surat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Surat yang pertama bab 1 ayat 10 sampai dengan 17. Nah, Maka kita sebagai umat awam jangan terjebak pada hal yang bersifat peripheral. Sebaiknya kita memberi perhatian kepada hal yang bersifat substansial. Maksudnya, jangan kita terpecah-pecah hanya karena ritus yang berbeda-beda itu, tapi kita harus lebih menghayati ekaristinya sendiri, ya teman-teman. Begitu, karena ekaristi itu kan sifatnya sangat istimewa, karena pada ekaristi itu Tuhan kita Yesus Kristus tuh hadir sendiri, dan kita mendapatkan. Makanan yang paling sempurna secara rohani yaitu tubuh dan darah Tuhan kita. Oke, okay. nah, sekarang terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung Katsu. Nah, jangan lupa juga memberikan dukungan bagi Katsu untuk pelayanan Katsu dengan memberikan subscribe, like dan juga mengaktifkan notifikasi teman-teman. Karena Katsu juga harus habiskan waktu Katsu untuk membaca buku agar bisa berkatekese dengan baik. Kemudian terima kasih juga udah mulai banyak yang kirim email ke Katsu minta untuk tema-tema tertentu diangkat ya. Nanti satu per satu Katsu persiapkan ya teman-teman ya. Oke. Okay. Terus kalau ada teman-teman yang ingin terlibat dalam karya pelayanan katsu juga boleh kirim email ke katsu, nanti katsu masukkan di grup WhatsApp katsu ya. Dan hari ini adalah peringatan Fakultatif Santo Carolus Luanga. Ini martir Uganda teman-teman. Dia berkarya di Uganda, Carolus Luanga ini. Oke. Okay. Sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya, Katsu persilahkan. Oke, silakan. Selamat malam Bang Gia, ini sudah hadir. Terima kasih. Iya Kevin mau nanya apa? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam, malam oh, iya. brother. So, ya, terlambat malam. untuk bicara. Apakah suara saya terdengar? Iya, enggak apa-apa. Terdengar, brother. Iya. Oke. Ada teman okay. kita juga gabung. Selamat malam, Bro. Ceris, ya. Apa kabar? Selamat malam. Iya. Tadi Kevin nanyain tuh. Kalau Dia tanya apa, Bro? Dia nanya uh, kalau kok road uh, apa? Ekaristi terima komuninya cuma roti saja itu sejak kapan katanya? Apakah dari abad dari awal-awal katanya? Maka... Oh, kalau permasalahan komuni satu rupa dua rupa sebenarnya gereja Katolik punya keputusan itu cukup fleksibel. Dia tidak menentukan bahwa uh, hanya boleh terima satu atau harus dua. Jadi ketika akan ada kesempatan diberikan dua pada dasarnya gereja Katolik itu akan memberikan dua rupa. Tapi dewasa ini lebih banyak berkembang pemberian komuni satu rupa itu harap diingat ya. Pertumbuhan umat zaman sekarang itu udah cukup besar. Begitu ya. Jadi itu juga berpengaruh tentunya ke hal praktis. Misalkan kalau kita mau memberikan, saya ambil contoh paroki saya sendiri aja, nggak usah pakai paroki orang. Itu sekali misa hari Minggu, apalagi yang jam 8 pagi ya, brother-brother. Itu yang datang bisa sekitar 600-700 atau maksimal sampai 1000 itu yang pernah terjadi, 1000 orang. Itu kalau masa-masa perayaan kayak Paskah gitu itu mencapai seribu orang. Nah lantas kalau kita mau Sediakan anggur itu, kan, nanti berapa banyak gitu. Jadi, ada pertimbangan yang namanya pertimbangan pastoral di sini yang harus kita perhatikan, ya. Karena ketika sudah dikonsekrasi, substansi itu kan sudah berganti menjadi tubuh Tuhan, darah anggur menjadi darah Tuhan. Nah, dari aspek pastoralnya, tentu imam ingin menjaga kekudusan. Tubuh Tuhan kita. Makanya berada perhatikan juga. Biasanya kalau sesudah konsekrasi. Itu prodi, uh, kalau di Jawa ada prodiakon. Kalau di luar Jawa. Yang mau membantu membagikan. Biasanya frater, biasanya suster. Itu kan tetap memegang pialanya di atas kepala. Terus dia akan tangannya akan pegang dua tangan. Yang satu pegang di bawah. Yang satu pegang di atas. Ini apa? Ini ungkapan dia mau menjaga. Agar jangan ada yang tumpah. Ini sudah barang kudus, tubuh Tuhan kita sendiri yang dibawa. Jadi, bukan masalah terima satu atau terima dua, brother Kevin. Di sini permasalahannya, walaupun kita terima satu pun, itu sudah sungguh-sungguh tubuh Tuhan Kevin. Itu sudah santapan rohani yang paling mulia, karena tubuh Tuhan kita sendiri. Oke, Kevin, mungkin kalau masih mau tanya lagi, silakan. Iya, tapi memang uh, di beberapa tempat juga masih memberikan uh, roti dan anggur uh, keduanya. Tapi memang kan di dalam tubuh terdapat darah Kristus juga kan, jadi uh, merupakan satu kesatuan sebenarnya. Nah, ini biar teman-teman nggak -teman nggak berkutat-kutat di pertanyaan ini saja gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, itu pada sesudah nanti kan roti itu dipecah. Roti itu pada menjelang konsekrasi kan akan dipecahkan, brother. Dipecah, terus ada bagian dari roti itu yang akan dipatahkan sedikit sama imam, oleh imam dalam hal ini, dan itu nanti akan didoakan, semoga percampuran tubuh dan darah Kristus ini dan bagian kecil ini dijatuhkan. Jadi melalui tindakan imam ini saya maksudkan bahwa kita sudah tidak membatasi antara kita terima tubuh doang atau darah doang. Itu satu. Dan kedua yang tadi brother sudah tegaskan, makanya saya bilang sejauh memungkinkan, kondisi sejauh memungkinkan pasti akan diberikan dua rupa brother. Sebenarnya. Contohnya paling gampang kalau uh, yang hadir di live chat Katsu ini sering emang orang yang ikut sering ikut, aktif ikut retret maksudnya. Ini mulut ke kecetit mulut itu pasti teman-teman akan lebih sering apa menerima komoditi dua rupa karena itu kan komunitasnya biasanya kecil kan gitu loh silakan betul. dulu dari brother Gia atau charles betul sekali memang uh, dalam komunitas kecil pasti akan uh, eh biasa dikasihkan dalam dua rupa seperti kemarin itu ketika misa satu tahun mama saya itu uh, diberikan dalam dua rupa juga gitu bahkan kalau di luar negeri uh, apa ketika saya menerima uh, roti dan dikasih anggur juga dan anggurnya itu langsung dari cawan romonya gitu dan itu memang uh, dilakukan itu dalam komunitas-komunitas yang kecil ya itu aja Bro Gia ya, silakan Bro Iya Iya kalau misalkan teman-teman ada hmm. yang Penjelasan dari slide nggak jelas, ketik di live chat ya. Nanti kita balik ke slide-nya. Gitu. Ayo silakan bang ya. Ya selamat malam teman-teman yang ada di live chat. Jangan lupa terus mendukung ya channel-channel yang terus mewartakan iman Katolik, terutama eh, terkait yang menjelaskan tentang iman Katolik berhadapan dengan kelompok-kelompok yang menganggap dirinya sebagai Tradisionalis itu bukan kelompok tradisionalis, kawan-kawan semua. Saya mencurigai mereka kelompok penyusup, ya. Mereka sok tahu tentang Gereja Katolik, lalu mereka menyusup. Tadi, Katsu Katolik sudah cukup bagus, ya, dan sangat jelas apa yang sudah dijelaskan di dalam slide tadi mengenai perkembangan-perkembangan uh, di dalam liturgi ataupun uh, sejarah-sejarahnya. Saya tidak akan kembali ke situ, tetapi saya hanya mau membuat pernyataan seperti ini. Uh, kita ini, ya, uh, terutama yang bertanya tadi juga, ya, juga ada banyak sekali teman-teman yang justru itu yang dipertanyakan, itu yang tidak esensial, gitu loh. Maksud saya begini: ada yang mempermasalahkan menerima komuni di mulut atau berlutut, ya, atau pakai tangan, dan lain sebagainya. Hal-hal serupa itu menurut saya tidak terlalu esensial untuk dipertanyakan atau dipermasalahkan gitu. Yang perlu dipermasalahkan itu adalah, contohnya, apakah anda yakin bahwa bahwa roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus? Mohon maaf nih, bapak ibu saudara-saudari ya. Saya guru agama. Saya pernah membaca buku. Bahkan itu dikeluarkan oleh gereja Katolik, uh, uh, okay, oleh lembaga Katolik. Ya, uh, ada saja yang menulis bahwa itu lambang. Ini bukan saya menyalahkan, loh, tapi saya hanya mempertegas saja. Jangan sampai kita sendiri justru membahas hal yang tidak esensial, tapi yang esensial itu karena kadang, kadang kita lupakan, gitu ya. Nah, di buku itu, ya, mungkin kalau saat ini saya cari pun ada buku itu mungkin ya nanti lain waktu mungkin saya akan angkat lagi ya e, coba kita lihat isi buku itu mengatakan ya itu hanya lambang katanya hanya simbol ya nah ini yang penting sebenarnya karena yang kita yakini bukan seperti itu tadi Katsu sudah menjelaskan itu bukan lambang ya bukan simbol gitu loh itu sungguh-sungguh ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Katsu itu ya perkembangan uh, liturgi atau perkembangan uh, oleh kelompok-kelompok yang mengatakan saya ini tradisionalis, kami ini paling benar Paus Fransiskus yang ada di gambar-gambar saya itu bidah gitu ya Bapak Ibu, pernah mendengarkan orang-orang semacam itu? Dia menyebut paus sebagai bidat. Mm -hmm. ya kan? Pertanyaannya yang memberiku Ya, betul, Brother Yang memberi kuasa kepadanya membidatkan paus itu siapa? Kan sederhana itu pertanyaan dan nggak bisa dijawab itu. Yang membi... kemudian memberi label bidat kepada bapak-bapak gereja itu siapa dia? Itu loh yang 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 jadi pertanyaan besar dari saya sampai sekarang, Bapak Ibu. Coba an coba Anda pikir. Saya 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 kasih logika sederhana begini. Paus, para uskup dan para imam itu adalah penerus Rasul Petrus dan juga para rasul para rasul yang lain. Dan kuasa mengajar yang mereka terima itu bukan mereka buat sendiri atau karang sendiri, berasal dari Kristus. Lalu, ya hasil konsili mereka ada orang entah siapa orang itu, ya mengatakan itu sesat itu konsili itu, menuduh Paus bidah itu. Lalu mengatakan, "Novus Ordo itu keliru hasil dari konsili bid'ah. Gitu, atas dasar apa, atas kuasa siapa, Anda itu bisa menyatakan bahwa omongan Anda itu benar. Itu penting, Bapak Ibu, karena apa? Itu bicara legitimasi, ya, legalitas atas apa yang dia buat. Jangan-jangan dia adalah kelompok yang akan mendirikan gereja baru." Atau kelompok baru, tetapi dengan cara Ada saudara-saudara itu ya, dan apa yang dijelaskan katsu itu sudah sangat jelas. Hanya orang yang menutupi dirinya, atau tidak mau mendengarlah orang yang tidak mengerti sama sekali apa yang dijelaskan oleh katsu. Saya kira itu saja dulu, uh, brother. Ya terima kasih ya tambahannya Bang Gia. Nah ini untuk Kevin kalau mau tahu mantila ini gambarnya ya Kevin. Ini gambarnya mantila. Ya, ini saya gedein dikit lah. Mungkin akan menjadi lebih jelas. Nah ini inilah gambar mantila ya. Itulah kenapa teman-teman tadi saya bilang kalau kita mau melihat dan menyelesaikan permasalahan yang berkembang dewasa ini kita harus perbaiki dulu cara pandang kita bahwa pergerakan ajaran gereja ini berlangsung dari abad 1 berlangsung ke abad 21. Nanti saya angkat lagi slide-nya biar menjadi lebih jelas kenapa bagian tersebut sangat penting karena nanti kita tidak bisa melihat mana yang... S Mana yang esensial, mana yang penting, dan mana yang merupakan hasil perkembangan ajaran, maka kita harus pulang dulu ke bentuk yang paling murni. Ya, ya mengacu pada, tentunya mengacu pada masa-masa gereja perdana, karena kita tahu di masa gereja perdana itu, orang-orang hidup juga belum terlalu seperti sekarang, tantangan sekularismenya begitu besar, akses. Akses data begitu besar, kemudian juga ya, maaf ya, kalau saya kata katakan bahwa pada era zaman ini, ya, banyak kalangan yang berusaha menjadi tanda kutip lah, gitu ya, penyesat-penyesat. Jadi, kita harus melihat berdasarkan pola yang udah saya angkat lagi ini, kita harus melihatnya, itu pola perkembangannya, progresif maju ke depan. Bahkan kalau dalam konteks liturgi, ini masih saya bisa perkecil lagi sekupnya. Ini di tengah antara tahun 90 sampai 2002 ini masih kita bisa tambahkan dua tahun yang sebenarnya cukup penting saudara-saudara. Yaitu tahun 400. Di mana mulai terbentuk yang namanya Ritus Romawi Ambrosianus yang ditulis oleh Santo Ambrosian dari Milan. Dan tahun 700 tahun 700 tahun tahunnya Paus Santo Gregorius Agung, saya lupa persis tahunnya, maaf, tapi tokohnya Paus Santo Gregorius Agung karena dua hal ini sangat berpengaruh kalau berbicara mengenai yang namanya liturgi. Kenapa penting? Karena nanti setelah masanya Paus Gregorius Agung itulah baru kita mengenal yang adanya Tridentin. Tapi kalau sebelum masanya paus Gregorius Agung itu masih menggunakan namanya ritus Romawi, ritus Ambrosian, ritus Mozarabic itu di gereja Roma tiga-tiganya sah, juga sah, ritus Ambrosianus juga sah dan diberlakukan dan dijalankan bagi mereka yang ingin menghayati berdasarkan ritus, ritus ini. Maka tadi pesan Katsu terakhir, kita jangan membangun blok di dalam diri kita. Ada teman kita yang suka dengan ritus atau tata cara tridentin. Ya kita dukung juga dia. Silakan temanku kamu ikut misa yang tridentin. Ada yang sukanya Novus Ordo, ya kita dukung. Silakan temanku ikut misa Novus Ordo. Kalau saya sendiri saya lebih suka Novus Ordo itu itu tidak ada yang salah sama sekali. Dua-duanya makanya saya bilang kita kembali dulu ke pemahaman dasarnya bahwa yang kita rayakan ini ekaristinya bukan merayakan tridentinnya bukan. Bukan merayakan novus ordo kita itu bukan. Kita merayakan ekaristi makanya tadi saya bilang. Kalau pakai bahasa yang berkembang dewasa ini seolah-olah yang kita rayakan itu tridentinnya atau novus ordonya bukan. Itulah salah begitu. Silakan selamat malam, brother Acis. Kalau ada tambahan. Assalamualaikum, selamat malam bro Kat Sukatoli, bro DGA terus pak uh, bro Charles. Ya kalau saya kaum awam cuma menanggapi. Saya sependapat dengan bro Gea itu. Ya kalau nggak salah ya. Soalnya baru masuk nih bro. Ya hal-hal yang penerimaan komuni itu kan saya kira tidak masalah hal yang tidak esensi. Kalau menurut saya, bro, kalau hal-hal yang penting itu waktu ekaristi itu konsentrasi. Kalau menurut saya, bro, jadi saudara-saudara kita ini harus berpikirlah, jangan sampai membuat premi gitu loh. Bolehlah tanya, tapi kalau menurut saya, bro, ya, nah, kalau hal-hal yang mana yang harus benar-benar yang esensial, terus hal-hal yang mana yang tidak. KM penerimaan komuni itu kan bisa kita lewat mulut, bisa lewat tangan. Apabila uh, tangan kita lagi itu kan bisa lewat mul, lewat mulut. Kalau menurut saya sih secara secara akal sehatnya gitu loh, Bro. Kalau waktu konsentrasi apa roti dan anggur itu kan perlu kita perlu konsentrasi itu perlu kita hayati itu itu bukan simbol itu itu benar-benar tubuh Kristus kalau menurut saya, bro, ya, sepengetahuan saya gitu. Nah, kalau memang salah, ya tolong diluruskan, gitu loh, bro. Halo. Halo. Iya, suara saya bisa kedengaran ya, Pak ya? Iya, dengar, bro. Nah, ah, maksud saya ya kalau okay. memang statement saya ini salah, saya tolong diluruskan. Kalau pemahaman saya begitu, kena hal-hal yang tidak esensial itu kalau menurut saya sih. Kalau menerima, misalnya orang tangannya lagi itu kan bisa pakai mulut, misalnya bisa lewat mulut. Kalau misalnya mulut itu kan mungkin orang kan habis makan apa namanya ya, hal-hal uh, yang istrinya makanan yang mungkin itu kan bisa aja dia lewat tangan supaya jangan kecil, uh, misalnya makan jengkol abis makan jengkol bro kan makan jengkol kan lama kalau langsung kan nanti kecium, cium kalau menurut saya bro, iya 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 itu kalau menurut saya bro katsu katolik pemahaman Ia. saya begitu. Oh iya iya ya terima kasih loh pak ya. Yeah. Jadi memang kalau berbicara mengenai hal yang penting tentu yang sudah disinggung oleh Pak Hacis juga di mana kita tuh mempersiapkan batin untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Itu aja sih. Itu memang yang hal yang lebih penting. Untuk Brother Kevin, ini saya angkat lagi nih gambar mantilanya. Udah lihat belum nih? Justru nggak apa-apa, Brother Kevin nanya aja bener. Nggak apa-apa, nanya. Saya bukan orang yang anti-dialog kok. Cuman saya yang saya anti itu orang keras kepala. Terus maksa-maksa, terus langsung menyalahkan orang lain itu yang saya agak tidak serk. Tapi kalau kamu nanya ya nggak apa-apa tuh. Sama-sama belajar tuh kita di sini. Iya, naik juga nggak apa-apa Kevin. Linknya udah saya kasihin. Ini udah masuk harusnya. Saya udah udah saya pin maksudnya di YouTube udah saya kasih pin ya. Kalau mau naik, naik aja. Kalau ada yang mau gabung, gabung saja, gak apa-apa. Begitu, jadi memang kita harus bisa membedakan gitu loh, mana unsur yang penting, yang prinsip begitu ya. Kalau kerudungnya untuk suster, namanya beda, memang Kevin. Jadi, makanya juga kalau menggunakan istilah-istilah dalam kekatolikan tuh mesti benar-benar tahu ya apa arahnya kemana gitu loh. Yang salah nggak ada MTR di Indonesia. <laughs> ya ya. Sebenarnya di Bandung yang saya pernah dengar tuh ada satu romo yang yang romo katkit itu loh. Itu Romo Katki itu termasuk romo yang diizinkan untuk membawakan misa dalam pola Tridentin. Itu kalau teman-teman belum tahu. Itu Bayu Romo Bayu Istimur gitu. Iya, Romo Bayu betul-betul, Bro. Romo Bayu. Iya, Bayu Istimur itu kan diizinkan oleh uh, oleh uskupnya untuk merayakan pola Tridentin. Gitu. Karena kenapa mesti ada izin? Ini bukan membatas-batasi ya, teman-teman. Tapi kita tahu juga bahwa misa tridentin itu semuanya dibawakan dalam bahasa Latin, terutama untuk doa-doa, pembacaan kitab suci, dan yang lainnya. Konsekrasi, nah, jadi memang harus ada standar tertentu dari si imam pribadi imamnya. Standar yang dituntut di sini adalah kemampuan berbahasa Latin. Nah, itulah kenapa harus ada pupnya. Itu juga menjelaskan kenapa di Indonesia memang harus kita akui ya secara objektif. Di sini juga saya akui objektif. Imam-imam lokal kita mungkin untuk ketataran bahasa Latin yang tingkat sastra tinggi masih belum terlalu banyak teman-teman gitu. Makanya teman-teman juga bantu doakan justru biar banyak calon-calon yang dikirimkan tuh calon-calon yang apa bisa sampai ke tahap sastra maju dalam bahasa Latin ya. Jadi ya kalau memang lebih banyak yang suka pola tridentin, mana tahu suatu saat di Jakarta bisa ada lebih banyak misa tridentin kan kita tidak pernah tahu teman-teman. Yang Katsu tidak suka di sini ya sekali lagi bukan antara tridentin atau novus ordo, bukan itu. Yang Katsu pingin bantah itu orang yang membentuk kutub Tridentin lebih benar daripada Novus Ordo atau Novus Ordo lebih benar dari Tridentin itu yang katsu. Itu nggak mau terjadi dua-duanya ini sah dua-duanya boleh dirayakan oleh tahta suci nah, ini selamat malam untuk Bro Aldo ini juga ada JJ Soba selamat malam gitu ya mungkin JJ Soba salve, salve, salve. Uh, ya salve ini JJ Soba Selamat malam JJ Soba Salve. Selamat malam berkat dalam. Uh, ini untuk berkat dalam JJ Soba. Uh, ini untuk Misong. Katsu mau tanya sah atau tidak? Waktu baptis tidak pakai air, cuman tanda salib sama pastornya. Uh, untuk masalah sah atau tidaknya pembaptisan, saya tanya, uh, bukannya saya ikut campur, mesong, tapi kamu lihat kondisinya itu dalam kondisi darurat atau tidak? Biasanya nanti pastor yang melakukan pembaptisan darurat pun, kalau harus ada yang dilengkapi, dia nanti akan bicara, dia akan beritahukan ke kamu gitu. Tapi kalau secara prinsip, itu harus ada air yang mengalir. Oke, okay. mungkin masih ada tambahan dari teman-teman. Ya, harus pakai air sih pada prinsipnya. Ini justru enggak, tapi mungkin kondisi darurat atau bagaimana gitu. Makanya saya belum mau komentar dulu sama Ibu Mei Song ini. Iya, karena Kalau takutnya yang dialami Iya, bro. Tidaknya juga dibahas. Ya, juga dibahas ya. Iya, soalnya Jadi, uh -uh. soalnya takutnya kondisi dia Iya, nah itu takutnya takutnya yang dihadapi Ibu Meisong ini kondisi yang demikian. Makanya tadi saya bilang apakah kondisinya darurat. Kan kita tidak tidak langsung itu salah atau benar. Makanya saya nanya balik, Bu, gimana keadaan pada waktu hal itu terjadi? Gitu, bukan ikut campur. Karena kalau memang mau menjawab itu kita mesti melihat kondisinya juga. Gitu, Bu. Hmm. Bisa diul uh, dari Roy Mat Mat Matairai bang Katsu bisa diulang tadi kapan perubahan soal menerima hosti saja tanpa anggur. Aduh, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa gereja Katolik sejauh dimungkinkan penerimaan komis, uh, komuni dua rupa itu pasti akan diberikan dua rupa. Cuman memperhatikan kalau misalkan umat yang hat hadir sampai ratusan kita tentunya juga memperhatikan kondisi agar uh, sakramen ini tidak tercemar maka hanya diberikan satu rupa saja gitu. Iya uh, uh, enggak Bro Kacu silakan silakan silakan. Uh, itu silakan. benar. Gantian apa yang dulu. Bro Kacu itu ketika saya masih di Priuk, di Tanjung Priuk. itu hanya beberapa orang itu kita bisa terima uh, apa terima tubuh Kristus sama anggur gitu bro itu perlu diketahui kalau benar itu kata bro Kacu kalau memang banyak ratusan itu supaya jangan sampai tercemar makanya nggak bisa dibagikan roti roti gitu loh bro itu pernah di udah berapa puluh tahun yang lalu itu ketika saya masih mudika itu itu kena kebetulan saya misa pagi gitu loh bro ini cuma mau jelas gitu loh bro itu pernah saya alami kata bro katsu itu benar itu kira-kira tergantung, tergantung kondisinya ya ya iya. karena kalau kalau kondisinya terlalu banyak juga dan uh, umatnya terlalu banyak terus nanti sampai tercecer kan malah jadi sakrilegi betul betul bro Iya, kayak kata. Mungkin, mungkin aja, saya tambahkan ya. Silakan silakan Bro. Iya, jadi eh, dalam Kitab Hukum Kanonik juga sudah diatur kawan kawannya Mungkin baru mendengar ya Kitab Hukum Kanonik itu salah satu dokumen yang resmi Gereja Katolik ya. Eh, di dalam Kanon 925, nanti kalau teman-teman eh, bisa mencarinya eh, sekarang ini sudah gampang kok ya. Kanon 925 dikatakan di sini komuni suci hendaklah diterima hanya dalam rupa roti atau menurut norma hukum liturgi dalam dua rupa. Namun bila dibutuhkan juga hanya dalam rupa anggur. Perhatikan Bapak Ibu, kalau tidak ada roti pun itu bisa dipakai hanya dalam rupa anggur. Ya, oke. Okay? Jadi di dalam kanon 925 ini diberikan kemungkinan dari eh, apa yang kemungkinan terjadi. Misalnya di suatu tempat gak ada anggur, misalnya ya sudah. Cukup pakai roti. Gak ada roti, bisa rupa anggur. Alasannya kenapa? Alasannya dalam Yohanes 6 ayat 51 dan 53, 54, 56. Silakan nanti Bapak Ibu buka ya. Yohanes 6 ayat 51, 52, 53, 54, 55, 56. Di situ Yesus mengatakan, "Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia." Jadi, kalau kita membaca Yohanes 6 itu, itu ada kesatuan. Ya, ada kesatuan ayat 51, 52, 53, 54, 56 yang juga di dalamnya menyebutkan makan dagingnya dan minum darahnya. Ya, sebagai syarat hidup yang kekal. Atau dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan di situ barang siapa Uh, uh, dalam ayat 57 maksud saya Yohanes 6 ayat 57 dikatakan di situ siapa yang memakan Aku akan hidup oleh Aku ini sejalan dengan Roma 5 ayat 9 sampai 10 yaitu kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan jadi penebusan Kristus oleh darah Kristus sendiri sejalan dengan keselamatan yang diperoleh dari Kristus yang adalah sang roti hidup. Kristus sendiri mengumpamakan dirinya sebagai mana yang memberi kehidupan, bukan mana yang membawa kematian. Ya. Jadi di situ Bapak Ibu kita lihat tidak ada sesuatu yang saklek saklek maksud saya begini kaku ya kaku tidak ada sesuatu yang kaku di situ di mana Kristus juga di awal Yohanes 6 dia mengatakan akulah roti hidup dia tidak mengatakan harus ada apa-apa di situ tetapi kembali lagi kepada hukum tadi ya KHK tadi di situ sudah diatur karena apa alasannya sudah disampaikan oleh Katsu kemungkinan banyak orang yang hadir dan anda tahu bahwa imam Katolik itu sangat sedikit. Kalau hadir seribu hanya satu imam, Anda Anda tahu berapa jam habis selesainya. Ya kan? E, ada pertimbangan-pertimbangan pastoral. Kita bukan seorang yang beriman konyol juga gitu loh. Ya, kita harus ada pertimbangan pastoral. Dan ingat Bapak Ibu, apa yang ditetapkan oleh penerus Rasul Petrus dan Para Rasul lain dalam konteks ini apa yang ditetapkan Magisterium Gereja itu pastinya meneruskan ajaran para Rasul dalam perkembangan zaman. Perhatikan misalnya Bapak Ibu, kalau Gereja ya tidak menjawab zaman. Nah ingat ya bukan larut dalam zaman seperti yang dituduh oleh yang katanya kaum tradisionalis itu, tapi menjawab zaman. Sekarang ini kita diskusi di balik. Media sosial ini Apakah dulu ada Kalau seandainya memakai hukum-hukum yang dulu Atau aturan-aturan uh, yang dulu Dimana kita belum ada Keterbukaan kepada kaum awam Untuk mengambil bagian Dulu bisa dikatakan Itu klerusentris atau imam sentris Coba Anda bayangkan Di zaman internet ini Kalau hanya imam sentris Coba Anda bayangkan dalam perkembangan umat sekarang Yang mengajar sekarang ini kan Banyak katekis-katekis Guru agama dulu, mana ada begitu dibatasi. Suaranya mendadak hilang, kok hilang? Suaranya ya Bro broge hilang. Suaranya halo, broge. jaringannya jaringannya kali bro iya 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 tadi saya udah Bap, share ya jatuh. yang, brogea yang brogea bro ngomong itu eh, kita hukum kanun udah saya share itu tentang komuni hanya hmm. diterimakan dalam satu rupa ya iya bro, uh, bro katus, ya. brother charles yes ini ini cara cara biar orang nggak kena blok bagaimana ya Maksudnya kena blok Saya gimana salah ya? klik tadi, jadi ada orang kena. Oh. Kena blok. Bisa nggak unblock itu? Justru tuh ya, pesannya saya, saya tes. Coba ya. klik kanan ada nggak? Hmm. Justru saya mau unblock. Iya, tahu tahu tahu. Ini udah justru lagi saya cari. Uh -uh. Cara pencet. Coba diklik kanan ada nggak? Klik kanan unblock. ada, masih masuk unhide mungkin ya. Oh, iya iya. Unhide tunggu tunggu salah pencet kali. ini soalnya iya saya pencet may sorry ya bentar saya lagi saya benerin aduh jadi nggak enak sama orang saya salah ketekan gara-gara tadi itu oh Kevin mau ngedonator buku ya bolehlah kalau mau donator buku mah iya tadi kan dia nanya wanita roll gitu bilang Iya kalau gitu mau donator kali ya iya ini harusnya sih udah sih coba deh Mi, coba tes kamu kirim pesan bisa nggak? Hai, udah sih nih harusnya. Oke, Ad, moderator, jadiin dia moderator aja sekalian coba. Ada, 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 ada. Ya kalau enggak bener Kevin, soalnya harus kamu perhatikan kenapa ini saya pakai pola pergerakan ke depan karena kita semua yang hadir baik di live chat maupun di room harus kita sadari teologi Katolik belum selesai. Jangan seolah-olah mengikutin. Ya. iya masih berkembang karena betul. kita nggak tahu nanti ada penemuan apa lagi, penemuan apa lagi. Terus kan gereja selalu demikian, brother. Lihat betul, saja, betul. misalkan pada waktu hmm, abad pertengahan ada permasalahan, sampai ada pausnya tiga. Tuhan mengutus pembaharu Santo Dominikus, Santa Katarina dari Siena, Pao, uh, terus Santo Fransiskus dari Assisi. Kan mereka mengembangkan teologi. Betul sekali. Terus Tepat. nanti ada lagi Santo Thomas Aquinas bahkan kan pada masa itu dia tulis Summa teologi ya. Kita nggak tahu apakah nanti ada Thomas Aquinas berikutnya. Itu kan karya aja. untuk gereja. Cepat juga itu. Cepat juga, juga. Kevin. Makanya di saya di bilang Carlo jangan ya. kita malah membangun <laughs> Amin, mudah-mudahan apa Bro Kevin juga kalau jadi Katolik kan baik gitu loh. Kita bisa. Ya kita masih inilah masih melihat kedepannya itu masih pasti panjang gitu. Oh Katsuk Aquinas katanya ngomong <laughs> Ini Bro berbagi pandangan mendingan kamu naik sini Bro berbagi pandangan sudah lama nih saya nggak nggak par sama kamu. Sekarang dia nongol tiba-tiba bikin gosip baru Katsu Aquinas Saya mah awam aja Bro, nggak apa-apa. Saya awam aja. Katsu Aquinas. Ya itu, jadi sama-sama belajar lah. makanya teologi kita belum belum berakhir. Kita soalnya kan kayak yang tadi misa itu kan e, mm -hmm. memang e, untuk misa dalam bahasa Latin itu memang menurut peraturan adalah umatnya harus fasi berbahasa Latin seperti bahasa ibu. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Itu saya dapat informasinya dari iya makanya saya bilang kalau uh. memang ada yang suka silahkan gitu. Itu di D dubes Vatikan juga ini misalnya dalam bahasa Latin kok saya ikut jam 7 loh nggak salah jam tujuh atau jam delapan saya lupa jam delapan iya, 8, jam 8. Iya, mak makanya jam 8 pagi di depan gang ya makanya gambir, saya ya. bilang yang saya nggak setuju seolah-olah uh -uh. gitu cuman kan makanya saya bilang yang saya anti itu yang tadi yang mengkutuk-kutukkan umat kita ini loh gitu loh hmm. kalau ada yang suka ya silahkan Toh Tapi itu diakui resmi sih. oleh tahta apostolik juga. Gitu kalau kan? orang yang suka ngomong kutuk-kutuk gitu ya. E, kalau hmm. misalnya kayak teko ya. Teko isinya teh. Hmm. Itu kan keluar teh. Tapi kalau tekonya isinya kutuk ya keluarnya kutuk lah. Bener gak sih? Iya-iya. Uh -huh. Begitulah. Karena kan Tuhan Yesus sendiri yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut. Bukan yang masuk betul yang karena kalau dari mulut itu pesan berasal dari hati Tuhan ya Yesus itu kan ngomong begitu juga sendiri mm -mm. Oh, iya begitu wah Kevin OTW Katolik katanya tapi belum tahu waktunya kapan Amin Aha. langsung aja ke paroki terdekat nah, kalau mm -mm. bisa tanya-tanya sama katekisnya nah, tentang segala sesuatu tentang Katolik wah udah ini gitu. Jadi ikut katakumen pun belum tentu uh, harus menjadi Katolik. Ketika kita mau, uh, ragu pun nggak apa-apa mundur gitu. Daripada nggak kenal iman Katolik, tapi sudah ngata-ngatain atau nggak kenal iman Katolik, tapi sudah apa main dibaptis aja kan nggak bagus gitu. Yang penting kan Yesus sendiri mengatakan apa uh, dalam Matius 28 ayat sembilan belas kan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku jadi murid dulu jadi baru habis jadi murid baru dibaptis betul kan brokatsut iya betul hmm. ya mungkin ini brotherku Aldo ini ada mau bicara ya silakan Bro Aldo Wah, om um, tadi sempat kelempar dah. Pas masuk lagi langsung dikasih sopatan Aduh, um, apa ya? Uh, 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 memang secara prinsip sudah ditegaskan tadi sama bang Charlie bahwa untuk terkait misa dari perubahan misa khususnya dari Tridentin ke Novus Ordo itu memang terkait bahasa khususnya aspek bahasa atau linguistik dalam liturgi itu bukanlah hal yang esensial, bukan substansial tetapi merupakan hal yang aksed, aksidental atau unsur-unsur yang sifatnya sekunder namun bukan berarti bahasa latin itu sendiri pasca konsili Vatikan kedua sudah menjadi tidak berguna lagi, bukan fakta menunjukkan bahwa pembinaan calon imam atau pendidikan seminari itu tetap memasukkan bahasa latin sebagai kurikulumnya betul kan Su jadi iya. alasan penolakan atau pengandaian bahwa setelah Vatikan kedua bahasa itu khususnya bahasa latin ya yang dipegang secara berabad-abad sebagai bahasa surgawi itu menjadi tidak berlaku lagi itu hanyalah asumsi semata nah, mungkin yang mau saya apa coba angkat di sini untuk kita diskusikan bersama um, ini terkait juga Tuduhan dari mereka yang sering mengutuki sesama mereka, ya, sesama kita, ya, antar kita. Nah, uh -huh. um, soal hal-hal aksi yang sifatnya aksiden saja atau aksi, aksidental saja yang mereka sering kritisi di seputaran misa Novus Ordo ini, misalnya um, arah hadap umat yang dipandang mereka berubah setelah Novus Ordo. Lalu tadi seputar apa bahasa, mengapa ada perubahan bahasa, lalu... Um, soal gestur saat kita menerima tubuh Kristus. Kalau dulu dipandang lebih kusuk atau hikmat karena umat berlutut di depan Ekaristi sekarang, sekarang di apa sudah tidak berlaku lagi. Nah, semuanya itu yang mau saya ajak untuk kita bahas. Nah, saya mau coba memberikan pandangan sederhana dulu bahwa jika Novus Ordo melalui konsili Vatikan kedua itu dipandang sudah meninggalkan semuanya itu, dan pada dasarnya semua semua hal yang dianggap ditinggalkan itu sebenarnya bukan hal yang substansial. Mengapa para penolak ini selalu tidak langsung mengkritisi prinsip dasarnya atau ide ide normatifnya? Mereka kan selalu punya pengandaian dan ini sudah pernah di apa di tunjukkan oleh Bang Katsu ya Katsu Channel bahwa mereka sulit membedakan antara prinsip dan praktek kan yang selama ini yang mereka kritisi itu justru praktek terhadap konsili vatikan kedua bukan konsili vatikan kedua itu sendiri. Nah, saya mau memakai um, kecacatan pola paham mereka itu untuk dalam kita membahas soal liturgi ini atau bentuk misa. Yang menjadi prinsip dasar dari Novus Ordo itu kan dokumen sakrosantum consilium konstitusi tentang liturgi. Nah, pertanyaannya. Jika konsili Vatikan kedua itu sesat dan merupakan konsili yang tidak valid, pertanyaannya, bagian mana di Sakro Santum Konsilium itu yang mengajarkan kesesatan? Apakah ada? Tidak. Nah, sejalan dengan itu, mana buktinya kalau tidak? Apakah ini hanya suatu bentuk pembelaan terhadap konsili Vatikan kedua yang juga berlebihan? Nah, kalau bisa diperkenankan Bang apa Katsu bisa buka dokumen Sakrosantum Concilium ya. Bisa bisa bentar ya. Bentar bentar. Iya ya. Mau yang nomor nah. berapa? Enggak mau yang nomor berapa Sakrosantumnya Sakrosantum Konsilium nomor 47 eh, Kok hilang dia dokumennya <laughs> Ini mohon maaf ya Kalau agak Mau apa? Uh, apa? memperlama atau memperpanjang ini. durasi waktu lagi. Oh ya, yeah. um, cek satu dua ini bisa, bang? Uh, enggak enggak, ju, enggak just, justru nomor berapa tadi? nomor berapa? Oh, uh, nomor sakrosantum konsilium nomor sakrosantumnya nomor empat puluh tujuh. Nih ya Oke Tampil nggak Kurang gede nggak Nah Ya nah. Nah. Oke nah Sekarang di hadapan kita Di Live Katsu Channel ya. ini Telah tampil Sakrosantum Konsilium nomor 47 Nah sebelum saya melanjutkan dulu Bang Katsu Apakah suara saya bisa ya? Jelas bisa bisa. Jelas, jelas. Sangat jelas. jelas. Ya. Oke, terima kasih Bang Charlie. Nah, kita lanjutkan. Um, sudah sangat umum ya di telinga kita bahwa tuduhan dari mereka yang menolak konsili Vatikan kedua tanpa alasan, mereka mengatakan bahwa kalau Novus Ordo ini merupakan has bentuk misa yang dihasilkan dari hasil kompromi hasil kompromi dengan mohon maaf dengan kekristenan non-katolik atau yang kita kenal dengan denominasi protestantisme. Nah, itu yang menurut mereka merupakan dasar dari lahirnya Novus Ordo. Asumsi yang demikian langsung dipatahkan oleh Sacrosanctum Konsilium sendiri yang merupakan dasar bagi Novus Ordo. Khususnya lewat poin yang ada di harapan kita ini. Bab 2 dari Sacrosanctum Konsilium berbicara soal misteri ekaristi suci yang mana poinnya menjelaskan tentang apa? Tentang perjamuan terakhir. Di situ dikatakan bahwa pada perjamuan terakhir, pada malam ia diserahkan, penyelamat kita mengadakan korban ekaristi tubuh dan darahnya. Oke, kita fokus di bagian ini dulu. Pertanyaannya untuk kita semua yang ada di dalam di dalam room diskusi ini dan juga di dalam apa? di dalam kolom live ya komentar pertanyaannya apakah Novus Ordo membantah soal ekaristi sebagai sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus Apakah Imam Novus Ordo saat melakukan konstekrasi mengatakan ke kita bahwa ini adalah simbol tubuh dari Tuhan Yesus? Apakah ada seperti itu Imam kita, Imam Novus Ordo ya, bangkatso? Iya, justru itu tidak ada kan? Tidak ada. Nah, kalau memang tuduhan itu benar bahwa Novus Ordo dihasilkan oleh kompromi dengan Protestan, justru Novus Ordo melalui prinsip dasarnya sakrosantum konsilium menegaskan apa? Transubstansiasi dan teologi yang disebut real presence Betul. atau kehadiran nyata Kristus. Nah. Nah, sekarang kita kembali lagi di sakrosantum konsilium 47 di bagian akhirnya dikatakan apa? Dalam perjamuan itu Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat dan kita dikurniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Sekali lagi, apakah ada teologi non Katolik yang menegaskan ini? Kalau kita mau jawab dengan jujur, Bang Tentu Tentu Tidak ada. Tentu tidak. Tentu tidak ada kan? Oke. Okay. Nah, eh, itu aduh. dia. Tunggu, tunggu. Ya, Saya punya jaringan, bis. maaf. Mental. Oh iya ya. Saya okay. kurang okay. namanya mental. Sorry, sorry. <laughs> Oke, okay, udah tuh Lanjut, lanjut. Ya ya, oke. Okay. Maka bisa kita simpulkan sendiri apakah tuduhan tersebut sungguh-sungguh sesuai atau konsisten dengan realita faktual atau itu hanya sifatnya asumsif semata sehingga banyak orang terjerumus di dalam itu untuk membenci Novus Ordo. Jawaban yang paling sesuai ialah tuduhan tersebut hanyalah bersifat asumsi. objektif asumsi. ya. Iya. Iya. Uh. Asumsi, nah, okay. <laughs> Gak yakin. Saya justru dia sudah baca sakrosanctum sampai habis, malah berader. Kalau jujur mau ngomong, kalau lihat kedatangan dia yang lalu, masalah ekumenisme juga seperti itu. Gak yakin jadinya saya dia tuh benar-benar sudah baca, gitu. Jadi hanya tolak-tolak buta lah begitu mereka-mereka itu, berader. Iya, yeah, betul sekali bang. Iya. Um. Yeah. Oh, Oke, okay. um, bisa sekali lagi um, kita membahas akrusanto konsilium. Kali ini saya tidak akan memberikan apa pemaparan yang panjang. Apakah masih ada kesempatan ini, Bang Katsu Kemana? Nomor berapa? Nomor ah, ya. berapa? Oh. Nomor berapa? Oke. Okay. Nah, Silakan sebelum aja. kita ini kan memang temanya ekaristi. Jadi ya. biar umat melihat bahwa yang dirayakan itu memang ekaristi, bukan Tridentin, bukan Novus Ordo-nya, ekaristi sekali lagi, gitu. Jadi biar ya. orang tersadar gitu, brother. Silahkan nomor berapa. Ya, terima kasih. Nah, oke okay, sebelum kita menuju ke nomor yang mau saya maksudkan, memang pada dasarnya malam hari ini bersama dengan Katsu kita membahas soal Ekaristi. Tetapi ada sangkut pautnya juga dengan soal liturgi, bahwa menurut, dan ini mungkin sangat disadari oleh Um, rekan kita Bung Gea ya bahwa tuduhan dari mereka yang menamakan diri tradisionalistis padahal nyatanya tragisionalistis mereka sering menuduh bahwa kaum sili Vatikan kedua dengan misa novus ordonya sudah tidak lagi melakukan yang namanya penginjilan atau militansi injil yang mereka istilahkan sebagai proselitisme nah, mungkin Bang Katsi yang pernah berdebat dengan pionir mereka ini pernah mendengar demikian kan bahwa gereja Paskah ya, pasca konsili Vatikan kedua nah sudah tidak lagi melakukan yang namanya pemberitaan Injil atau evangelisasi Penginjil. atau misi uh -uh. Nah, penginjilan menurut mereka kita hanya berkompromi-kompromi dialog-kompromi entah tuduhan itu didasarkan dari mana ya sekali lagi tuduhan itu dibantah sendiri oleh sakrosantum konsilium bayangkan dokumen yang berbicara soal gereja malah mau menyebut Liturgi itu bukan satu-satunya kegiatan gereja, tetapi ada kegiatan lain yang namanya misi. Oh, di mana itu Aldo? Apakah kamu hanya asumsi? Sekarang kita lihat Sacrosanctum Concilium nomor 9, Bang. Nomor 9. Oke, okay, sip. Berarti ya. awal ya. Iya. Nanti saya minta Bang Char, Char Bang Charlie ya untuk membacakan di situ ya. Sakrosanctum nomor, nomor 9 ya. Baca sekarang. Ya, oke, okay. gaskan, Bang. Sikat. Yang di yang di bold atau semuanya? Oke, okay, langsung dari atas saja ya. turki suci tidak mencakup seluruh kegiatan gereja, ya, sebab semuanya sebelum sebab sebelum uh, manusia dapat mengikuti liturgi ia perlu dipanggil untuk beriman dan bertobat. Bagaimana ia akan berseru pada dia yang mereka yang tidak mereka imani dan atau bagaimana mereka akan mengimani bila mereka tidak mendengarkan tentang dia? Dan bagaimana mereka mendengarkan tentang dia kalau bila tidak ada pewarta? Lalu bagaimana mereka dapat mewartakan kalau tidak diutus? Oleh karena itu, gereja mewartakan berita keselamatan pada kaum yang tidak beriman supaya semua orang yang mengenal satu-satunya Allah yang sejati dan Yesus Kristus yang diutusnya lalu bertobat dari jalan-jalan mereka seraya menjalankan ulah tapa. Tetapi pada umat beriman pun gereja selalu wajib mewartakan iman dan pertobatan. Selain itu, harus menyiapkan mereka menerima sakramen-sakramen, mengajarkan mereka mengamalkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus dan mendorong mereka untuk menjalankan semua amal cinta kasih, kesalehan, kerasulan, berkat karya-karyanya itu menjadi jelas bahwa kaum beriman Kristiani memang bukan bagian dari dunia ini melainkan menjadi terang dunia dan memuliakan Bapa di hadapan orang-orang Ya. Oke. Okay. Okay. Terima kasih Bang Charlie atas pembacanya yang sangat tegas bagi kita. Nah, sekali lagi mari kita ulangi apa yang dibacakan oleh Bang Charlie di bagian terakhir. Berkat karya-karya itu akan menjadi jelas. Sekali lagi ya, akan menjadi jelas bahwa kaum beriman Kristiani memang bukan dari dunia ini. Konsili menegaskan bahwa kita atau gereja bukan dari dunia ini, melainkan menjadi terang dunia dan memuliakan Bapa di hadapan orang-orang ada tiga poin dari Sakrosantum Konsili nomor 9 ini yang perlu kita ketahui. Khususnya untuk mereka yang hingga kini belum masih mau menerima konsili ekumenis yang terberkat ini. Poin pertama bahwa ternyata konsili Vatikan kedua atau gereja di masa kontemporer ini, zaman setelah zaman modern ini, masih menegaskan yang namanya pentingnya pemberitaan Injil atau penginjilan atau pengenalan Allah yang benar kepada setiap makhluk, setiap umat beriman. Bahkan di situ gereja tegaskan bahwa bagaimana ia akan berseru maksudnya orang-orang, bagaimana manusia akan berseru kepada dia jika tidak kepada dia yang tidak mereka imani atau bagaimana mereka akan mengimaninya meng bila mereka tidak mendengar tentang dia. Jadi gereja mau menegaskan bahwa penginjilan itu penting agar orang bisa masuk ke dalam liturgi. Jadi dengan kata lainnya di poin pertama Sakrosantum Konsilium menegaskan bahwa sebelum orang masuk kepada namanya liturgi atau perayaan iman atau ekaristi yang dibahas pada malam hari ini, proses pertamanya ialah pemberitaan Injil atau penginjilan. Berarti konsili Vatikan kedua sungguh-sungguh bersifat fundamental, tradisional ini. Dan poin kedua, bahkan bukan hanya mereka yang belum mengenal Allah, orang Katolik pun, umat yang sudah beriman pun, perlu dan wajib mewartakan iman dan per pertobatan oleh gereja. Gereja wajib mengajak mereka untuk mengenal kebenaran lagi. Bayangkan itu Konsili Vatikan kedua tidak ha hanya memfokuskan pemberitaan Injil kepada mereka yang di luar, tetapi kita yang di dalam agar kita layak. Dan poin ketiga yakni bagian yang sementara di bold ini oleh Bang Katsu. Ini langsung memberikan bantahan yang telak kepada mereka yang mengatakan bahwa Konsili Vatikan ke-2 sudah merubah gereja untuk tunduk kepada dunia. Tunduk kepada dunia modern sehingga menurut si siapa itu yang namanya ah menyebut namanya saja saya sudah malas lah. kepada Donald Bebek, Donald, Donald ya, menurut... Bebek. sesuai thumbnail aja ya, bro. Donald Bebek. Congor. Iya. kepada si Donald Bebek ini ya. Nah, <laughs> untuk Untuk Mickey Mouse nggak datang ini ya. Donald Bebek ini <laughs> kepada dia ya yang pernah mengatakan bahwa paus yang paus-paus di era Konsiliatikan kedua sudah melanggar perjanji atau sumpahnya paus di zaman tradisional yakni sumpah melawan modernisme. Padahal asumsi dia sendiri yang melawan sumpah itu karena percaya dengan konspirasi. Padahal kan konspirasi bagian dari dunia modern. Justru Konsiliatikan kedua jelas mengatakan apa? Bahwa orang Kristen bukan bagian dari dunia ini. Bukan bagian dari keduniawian, dari modernisme yang bablas, justru sakrosantum konsilium yang merupakan dokumen asli dari konsili Vatikan II. Konstitusi tentang liturgi malah menyebutkan bahwa esensi kita dari mana, atau esensi terdalam kita apa, kita terang dunia. Jadi, apa yang dilanggar dari sumpah tradisional? Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa dengan atau melalui konsili Vatikan kedua kita diajak justru untuk berproses dan sadar diri lebih dalam bahwa menjadi umat Katolik itu bukan hanya sekedar status tetapi perjuangan dan di dalam liturgilah kita bisa memperoleh itu karena liturgi sendiri adalah sumber dan puncak sebagaimana yang ditegaskan oleh Sakrosantum Konsilium di nomor selanjutnya nomor 10. Oke. Itu dari saya Bang Katsu. Terima kasih. mantap sekali. Ya kemarin itu kan uh, Chen pernah bilang ya kalau Vatikan uh, kedua itu membuat pintu keluar untuk orang-orang Katolik. Tapi dia lupa bahwa orang-orang juga bisa masuk ke Katolik melalui pintu yang sama kan ya? Gimana menurut uh, bro and bro-bro di sini? Silakan. Iya. Yeah silakan silakan ini sinyal saya maaf lagi nggak stabil emang <laughs> suara saya bisa kedengeran brother Charles sangat jelas oh jelas ya udah oke okay. ya jadi memang untuk kalangan-kalangan yang uh, sudah terlanjur lah katakan mengikuti uh, Donald Bebek Justru inilah kodok-kodok Vatikan kedua lagi berusaha lompat-lompat untuk mewartakan, sebenarnya isi dari konsili Vatikan kedua itu seperti apa. Kami bukan orang-orang yang anti dengan sikap kritis, tapi kami mau kekritisan itu lahir dari hati yang taat secara iman. Itu akan beda hasilnya. Kalau kekritisan itu lahir dari hati yang taat tentu ketika kita membaca dokumen gereja, ketika kita mendengar perkataan dari seseorang, itu yang kita bangun adalah semangat untuk dialog, kemudian mencari tahu yang mana yang merupakan ajaran yang penting, kemudian apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya kemudian. Karena itu lahir dari hati yang taat. Kalau lahir dari hati yang bebal, ya tidak usah katsu beri contoh rasanya teman-teman lebih banyak lebih banyak contoh di luar sana di kalangan YouTube ini teman-teman kan bisa lihat karena dia mau membawa ego dirinya mau mengakui mau mendapatkan pengakuan bahwa dirinya yang lebih pintar dari orang lain dia lebih benar dari orang lain gitu Nah, ini ada pertanyaan yang bagus. Bang Katsu, apakah sebelum terima komuni kudus masih berlakulah puasa satu jam sebelumnya? Nah, untuk saudari Lucia, jadi kalau saudari Lucia perhatikan sendiri ketika mengikuti perayaan Ekaristi, itu sebenarnya sudah didesain lamanya perayaan Ekaristi itu ketika nanti kita akan tiba di masa komuni, itu sudah berlangsung kurang lebih satu jam. Jadi masih berlaku jawabannya. Brother Charles juga mungkin bisa perhatikan itu dari mulai ritus pembuka masuk nanti ke liturgi sabda kemudian masuk ada homili itu nanti ketika kita sudah masuk ke masa konsekrasi kemudian tiba ke pembagian komuni itu Umumnya Misa sudah berlangsung kurang lebih satu jam. Ini untuk menjaga yang saudari Lucia Mur Muriani ini katakan. Puasa satu jam itu masih ada. Begitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Iya, malam. Oh iya, Pak Soba silakan Pak. Nanti saya. Silakan Pak Soba. Baik. Jadi, terima kasih eh uh, waktunya. Saya uh, belajar banyak dari dokumen-dokumen yang sudah dipaparkan malam ini. Uh, teristimewa untuk tema ekariste, uh, saya hanya mau memberikan pandangan praktis saja. Di dalam kehidupan beriman uh, kita, puncak kehidupan iman kita ya memang ada di karisti itu. Dan di liturgi ekaristinya juga itu uh, puncaknya juga di uh, jamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus yaitu uh, menyambut tubuh dan darah, dan atau darah Kristus. Dan saya teringat akan uh, perjamuan malam terakhir, Yesus sendiri yang uh, menyampaikan kepada para murid, bahwa ini adalah tubuhku, tubuhku adalah benar-benar makanan dan ini adalah darahku ketika mengunculkan anggur itu dan darahku betul-betul minuman. Kita lepas dari Yohanes 6, kalau nggak salah, Tuhan memberikan suatu pandangan baru tentang hidup rohani kita yaitu tentang uh, roti hidup di mana zaman perjamuan eh perjanjian lama maksud saya itu kaum Yahudi diberikan roti mana roti yang datang dari surga untuk dunia ini mengenyangkan dan tapi akhirnya mereka bisa mati lagi bisa mati maksud saya tetapi roti hidup yang turun dari surga yang Tuhan berikan sendiri dagingnya itu adalah betul-betul roti hidup Barang siapa yang menyantapnya akan hidup seperti itu. Di sini, kita bicara masalah roh dan hidup, bukan melulu tentang perjamuan makanan yang mengenyangkan, tetapi Tuhan sendiri memberikan dagingnya, Tuhan mengorbankan dirinya, dan dalam perjamuan Kamis Putih pun Tuhan berpesan supaya kita mengenangkan akan kejadian itu, akan Paskah Tuhan itu. Jadi Paskah Yahudi sudah ada gambaran tentang Paskah yang akan terjadi di kemudian dan digenapi oleh Paskah Kristen yaitu Paskahnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan itu kita kenang, kita hadirkan kembali Paskah itu di setiap kali perayaan Ekaristi. Dan kita selalu menghadirkan Tuhan dalam bentuk tubuh dan darahnya, dan itu betul-betul makanan dan minuman. Di Yohanes 6, Tuhan sudah ditolak banyak murid yang meninggalkan dia karena perkataannya dianggap keras. Nah, dari sini kelihatan, Tuhan sendiri me menyampaikan kepada para murid, jika mereka ingin mengikuti mereka meninggalkan Tuhan Yesus yang sudah mengatakan hal itu. Tetapi para murid tetap setia, Walaupun dalam kebingungan, mereka tetap menyatakan tidak Tuhan seperti itu, dan akhirnya para murid, melalui para rasul, mempraktekkan tradisi itu untuk gerejanya, dan sampai sekarang tetap dipelihara. Tradisi itu kelihatan sekali, siapa yang sungguh menghadirkan tubuh Kristus untuk disantap, dan itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Atau hanya sekedar simbol, kelihatan. Nah, mereka yang menganggap banyak simbol itu adalah seperti mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, dan itu, menurut saya, secara praktis sudah kelihatan di sana: siapa yang murid sejati, siapa yang sungguh percaya bahwa roti hidup itu sungguh-sungguh roti surgawi yang... Digelar di dunia ini, untuk kita santap, untuk kita cicipi, kita mencicipi uh, nuansa surgawi pada saat kita menyantap tubuh Kristus, sehingga kita dibawa, dituntun, dibimbing oleh Roh Tuhan sendiri, supaya kita tetap uh, dibantu untuk bisa uh, mengikuti bimbingannya, menjauhi larangannya dan mencintai Allah dengan bukti mencintai sesama. Itu bimbingan itu uh, terus terjadi jika kita tetap terus menyadari bahwa apa yang setelah yang sudah kita santap itu uh, tinggal dalam hid, diri kita, tinggal dalam hidup kita dan kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita, menyertai kita dan setiap minggu setiap ikut perayaan ekaristi setiap menyambut tubuh dan darahnya kita uh, senantiasa disadarkan kembali bahwa kita bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga bersatu kepada sesama yang menyantap roti dan uh, anggur yang sama pada saat perayaan Ekaristi. Jadi, ada persatuan cinta kasih antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Hanya seperti itu, Bapak. Terima kasih, ya. Terima kasih untuk melengkapi jawaban kepada saudari Lucia ini saya bacakan dari Kitab Hukum Kanonik 919 yang akan menerima dan minum selama waktu sekurang-kurangnya satu jam sebelum komuni, terkecuali air semata-mata dan obat-obatan. Ini ada pengecualian di ayat yang ketiga bagi mereka yang lanjut usia, Saudari Lucia. Saya bacakan juga, mereka yang lanjut usia dan menderita sakit, dan juga mereka yang merawat dapat menerima Ekaristi Maha Kudus, meskipun dalam waktu satu jam sebelumnya telah makan sesuatu. Jadi, toleransi untuk mereka yang dalam keadaan sakit dan mereka yang sudah lanjut usia gitu ya. Jadi masih ada ya, saudari Lucia. Nah, ini ada lagi yang sudah datang sebentar. Selamat malam, Bapak Suto. Ini apakah ada lagi yang mau tanya-tanya? Berkat dalam. Iya, gitu. berkah dalam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak-Bapak yang ada di rumah, maupun saudara kami yang ada di live chat semuanya. Iya, sugeng dalu. Sugeng, oh saya nggak bisa bahasa Jawa Pak, maaf kalau jawabannya <laughs> nggak pas. Iya, <laughs> <laughs> kan nggak enak ntar saya sembarangan bunyi nggak pas. Selalu bukan sih Pak. <laughs> ya, ya tak payahlah kita. Uh, ya. Ini mengenai liturgi ya. Iya, secara khusus saya mau membedakan antara yang namanya. Ekaristi dengan yang namanya ritus, karena ritus itu menunjuk pada tata cara, sedangkan yang unsur pentingnya adalah ekaristi itu sendiri. Itu singkatnya. Kalau, kalau ekaristi itu kan secara garis besarnya ada tiga pokok yang harus kita jalani dalam ritusnya. Ritus pertama yaitu pembuka, terdiri dari perarakan pembuatan tanda salib, seruan tobat, dan doa kolekta. Ini ritus pembukanya. Terus ritus keduanya, ritus liturgi sabda. Itu bacaan pertama, bacaan kedua, masmur, dan haleluya, serta pembacaan kitab suci. Setelah itu, Ritus yang ketiga yaitu ritus liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi itu terdiri dari doa atas persembahan, doa syukur agung, sesudah itu baru kita melakukan para klerus atau para romo mengadakan. Transubstansiasi perubahan hosti kudus dan anggur menjadi daging dan darah Kristus. Lalu ya. kita mengadakan komuni kudus atau perjamuan suci. Setelah itu, baru berkat ritus penutup. Ritus penutup ini ada dua yaitu berkat kemuliaan dan berkat perutusan. Kadang kita begitu selesai komuni langsung buru-buru pulang belum menerima berkat, belum menerima perutusan. Kadang juga kita baru terima berkat, berkat perutusannya kita tinggalkan. Jadi kalau kita mau mengikuti ritusnya, liturgi itu kita Mendapatkan banyak hal yang kita dapat, seperti kita mendoakan, kita tidak menjadi umat yang egois. Kita harus mendulukan kepentingan umum di atas kepentingan golongan maupun pribadi kita. Itu terbukti, kita harus mendoakan kepada Bapak Paus dan para pemimpin gereja serta pemimpin negara yang ada di dunia. Setelah itu mendoakan kepada yang umum, baru mendoakan gereja paroki kita atau gereja apa di bawah paroki itu stasi kita, stasi. baru uh -huh. baru doa pribadi kita. Jadi unsur-unsur doa ini menjelma dan disadur oleh negara-negara kita. Kita menjadi kelompok komunitas sosial harus menuluk, mendahulukan kepenting, kepentingan umum di atas kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi kita. Kalau kita niat dari rumah, kita mau ikut ekaristi dan mengetahui ritus-ritusnya, kita tidak akan ngantuk. Karena kita tahu ritusnya jalannya itu kita tunggu. Orang menunggu itu sangat-sangat uh, apa ya, sangat merindukan kita. Oh, uh, habis perarakan nanti kita ada pengakuan dosa, dosa secara umum. Habis umum baru menyatakan iman kepercayaan kita dan selanjutnya kita tungguin. Kalau kita dari rumah hanya mempunyai tujuan kita akan menerima hosti kudus kita akan ngantuk. Pasti ngantuk. Karena kita tidak mengetahui ritus-ritusnya di dalam liturgi. Makanya kita harus tahu ritme dan ritusnya jalannya liturgi itu kita. Kita harus hafalin. Dan kalau kita ke gereja yang sekarang sih, sekarang sudah pada pakai sarana komunikasi internet ya, jadi pakai layar apa? Ada ini, jadi kalau yang di daerah-daerah yang masih perkotaan kecil itu, kadang kita dikasih. Lembaran untuk tata cara liturgi, beserta pengumuman di paroki atau stasi kita. Nah, itu kita bawa pulang, begitu kita bawa pulang, pelajari ritme-ritmenya minggu depan. Ritmenya itu sama aja, kok, yang membedakan hanya uh, ini: uh, wujud. wujud. Sama tanggal-tanggal ekaristinya itu aja yang membedakan, tapi ritmenya dari doa pembuka, terus liturgi sabda, liturgi ekaristi, terus komuni, dan ritus penutup itu sama-sama. Jadi, kita menjadi umat Katolik, jangan hanya datang ke gereja, tujuannya. Hanya yang kepada intinya. Itu akan membosankan kita. Coba mulai kita uh, lakukan. Mulai minggu besok. Kita datang dari rumah. Oh saya masuk akan mendapat suguhan ritus perarakan. Habis perarakan baru ritus. Uh, sabda, bir sabda, baru doa syukur agung atau ritus transubstansiasi, baru perjamuan kudus, setelah itu ritus berkat, habis berkat baru ritus penutup. Itu asik kita, tidak akan ngantuk. Karena mindset kita sudah kita isi kalau saya itu dalam satu hari itu yang harus kita kerjakan itu kita sudah 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 mempunyai analisa pagi bangun mandi doa sarapan pagi lakukan kegiatan jam 12 makan siang kalau kita memperhatikan itu tidak menjadi rutinitas kalau kita hanya ke gereja hanya kepingin menerima hosti kudus itu akan menjadi rutinitas. Nah itu kita harus harus hati-hati dalam menjalani ajaran-ajaran kekatolikan. Dari saya itu aja mungkin kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Berkat dalam Ya, terima kasih untuk Pak Suto. Nah, ini selamat malam, Pak, Pak Padua. Hmm, begitu, selamat malam. Ya, jadi untuk all Catholic Church memakai misa Novus Ordo. Nah, tadi sudah saya jelaskan bulat tujuan saya membahas tema ini, justru menunjukkan bahwa yang namanya Tridentin dan yang namanya Novus Ordo itu sama-sama diakui oleh Gereja Katolik meskipun ada perbedaan. Begitu. Jadi kalau kamu suka ikut yang Tridentin ya silakan itu sah. Yang suka Novus Ordo ya juga sah. Gitu. Jadi jangan kita terjebak di pandangan yang membentuk kutub seolah-olah Tridentin lebih kudus daripada Novus Ordo ataupun sebaliknya Novus Ordo lebih kudus daripada Tridentin karena secara pastinya tadi kan saya sudah tampilkan bahwa ada 28 ritus yang diakui resmi oleh tahta apostolik begitu jadi jangan terjebak di pandangan-pandangan begitu justru oke okay? jelas atau tidak brother bullet Namanya lucu, bulat begitu. Oke, selamat malam, paman. Padua, apa kabarnya? Sehat, ping-ting masih di mute Romo. Oh iya, masih di mute. Paman, mau anal? masih belum masih kena dibuka. Mute. Masker anunya, mikrofonnya, oh, mungkin mungkin ada, mungkin sinyal ada, kali ya, ada kesibukan. Iya, ada mungkin kesibukan ada. lain kali. Iya, masih ada kesibukan kali. Nah, berkaitan. Nah, untuk ke Old Catholic Church, mungkin bulat kita lanjutkan pembahasannya di lain waktu lah, ya gitu loh. Ini adanya di Polandia. Mungkin yang lain ada tambahan atau ada pertanyaan lainnya. Begitu, justru kalau old Catholic Church itu kan dia sudah berpisah dari masa First Vatican Council gitu loh. Karena mereka tidak mau mengikuti doktrin infallibilitas Begitu. Jadi itu sudah di luar tema ya, brother bullet Old Catholic Church Begitu. gitu. Tapi dia udah di luar persekutuan Roma, permasalahannya di sini bulat, jadi kita perlu pembahasan ya, untuk lain untuk lah itu. Catholic Church itu udah nggak sama, nggak nggak bergabung dengan Katolik Roma memang. Iya. Udah jadi. Itu. Iya, jadi ya. untuk pembahasannya makanya saya bilang udah di luar tema. Nanti kalau mau ini justru kita mau mendamaikan dua kubu yang ada di dalam Gereja Katolik kan seolah-olah begitu kan Brother Charles. Ada kutub yang kesannya Tridentin ini, ada yang ini jangan kita fanatik ke sebelah situnya. Itu hanya ritus yang kita rayakan Ekarisi Nah, tujuan kita membahas tema ini gitu. Iya. Sebetulnya nah, ini Iya, ya, silakan. Ini mungkin Paman Padua ada tanggapan Gimana Paman Padua silakan Silakan Paman Iya silakan Paman kalau mau bicara Kalau masih ini ya kita yang ini dulu Ini ngobrol-ngobrol santai dulu saja Kita bro Charles gitu Boleh-boleh silakan Nah, jadi kira-kira gimana nih kalau sekarang kan total ada 28 gitu. Nah kalau ada yang fanatik-fanatikan gitu kan terlama lama-lama jadinya malah lucu kan gitu loh. Betul. Yang satu ngarah ini. Karena di Vatikan sendiri ada empat loh yang diakuin. Masih ada Ambrosian tadi saya sudah sempat singgung dan masih ada Mozarabik satu lagi. Kalau bicara ritus gitu. Iya, itu sama aja kayak mau makan pizza atau makan ini KFC. Oh, dua-duanya makanan gitu, masa di ini iya. Oh, ini enggak sehat gitu. Padahal dua-duanya gak sehat <laughs> KFC sama pizza. Nah, ini contohnya, yang penting tuh makanannya. Kalau buat saudari kita, itu yang penting somainya, kata dia. Nah, iya, iya. biasa iya. ini si somai <laughs> selamat malam paman padua ya selamat malam iya selamat, selamat malam. malam saya nya kurang stabil saya pakai laptop jelas kok oh, oh, suaranya jelas, jelas jelas suaranya oh ya ya oh tadi temanya tentang gereja ya temanya tentang uh, jadi kita menelusuri secara sejarah kalau bicara di tataran ritus itu kan banyak sekali kan Romo nih saya angkatin slide nya. Ini titik akhir pembahasan kita bahwa di gereja itu sebenarnya ada 28 ritus secara ritus. total dan 28 ini kan semua diakuisah oleh tahta apostolik tahta Vatikan gitu. Jadi kita jangan memfanatikan salah satu ritus gitu sehingga memandang ritus yang lain lebih rendah dibandingkan ritus yang lainnya gitu. Padahal kan yang kita rayakan sama-sama ekaristinya begitu, kurang lebih paman padua. Gitu. Oh. Oh, ini ketutupan bebeknya stream yard angka 28 ya. Aduh. Ting. Bisa, Halo. kalau Halo. ya saya hanya tambah aja itu. Kalau kita bisa dengar suara saya. Bisa bagus Bagus bagus. Oh iya ya. Ya. <laughs> ya. Sebenarnya begini ya kalau kita uh, belajar teologi Gereja Katolik ya tentu saja kita harus mulai dari rumusan Gereja yang tepat itu ya paling akhir itu ya Vatikan kedua itu ya dalam Lumen Gentium tentang misteri Gereja itu ya. Nah kalau kita bicara tentang hierarki pengajaran Gereja. Uh, tentu pasti kita harus mulai dulu dari uh, Lumen Gentium yang berbicara tentang apa itu gereja. Nah, tapi kalau kita uh, membaca dengan baik dengan benar itu, rumusannya tentu mulai dari rencana kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia itu kan, dalam Lumen Gentium itu. Nah, nanti turunan-turunannya ke bawah itu kan. Berpuncak pada Yesus Kristus, yang merupakan wahyu Allah yang nampak hadir ke dunia ini. Nah, itu nanti berupa perutusan putra ke dunia. Nah, dari Kristus sendirilah gereja itu lahir, nah, sehingga kalau sebagai orang Katolik, ya, saya tidak tahu kalau dalam teologinya Protestan itu apakah eh, sudah sangat ketat bahwa dasar kebenaran itu sholat skritura, sholat fide atau sholat gracia? saya tidak tahu persis ya. Tetapi kalau kita merujuk pada tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, eh, mungkin Bang Katsu bisa buka itu. Timotius 1, Uh, 1 Timotius bab 3 ayat 15 itu bab 3 ayat 15 Oke okay, sebentar yeah. uh, <coughs> ya kadang-kadang mungkin kita kurang menyadari ayat itu ya 1 Timotius 3 ayat 11 1 Timotius 3 kan ya ya yeah, 1 Timotius 3 ayat 15 Oke, apakah sudah tampak? Iya. Nah, ini ini kita baca baik-baik itu. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah yakni jemaat atau gereja ya. E Eklesia dalam bahasa Yunani yaitu gereja Allah yang hidup. Jadi gereja Allah yang hidup yaitu tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah kalau kita bicara segala hal tentu dasar dari kebenaran tiang penopang itu gereja dulu. E nanti dari adanya gereja baru nanti lahirlah yang namanya tradisi kitab suci Nah itulah pengajaran-pengajaran gereja yang berkelanjutan hingga saat ini nah jadi dari pertanyaan dasarnya itu kira-kira uh, gereja mana yang benar uh, sekarang kan orang banyak orang ya punya gereja masing-masing uh, nanti kan kita juga bisa bertanya-tanya kira-kira pengajaran gereja mana yang paling benar atau mana yang sesat? Pasti masing-masing mengklaim diri bahwa Oh saya punya yang paling benar nah, Tetapi kalau kita mau membuktikan dalam sejarah Dan juga kita bisa membuktikan pengajaran yang benar Nah itu tentu saja kita bisa membaca dalam Tulisan-tulisan uh, dari para bapak gereja dari awal Juga para telok Atau uh, para pengajar gereja yang kemudian akumulasinya dalam sebuah rangkuman magisterium itu ya. Nah pertanyaan dasar ini tentu saja gereja katolik eh, sangat menekankan untuk kembali bersatu. Ya artinya, di bawah satu kemimpinan dan juga dengan hirak jelas, strukturnya yang jelas sebagai gereja yang kelihatan. Nah dari situ kan kita bisa menghasilkan satu pengajaran yang utuh. Karena kalau pengajarannya berbeda, pengajarannya berbeda, maka eh, pemahaman kita tentang Kristus itu juga pasti berbeda-beda. Nah, kalau kita melihat kembali, kira-kira kita mau kembali ke gereja yang mana? Apakah mau di gereja Ortodoks atau ah, gereja yang ada di wilayah Timur Tengah yang sudah punya tradisi tua juga yang sama? Apakah gereja yang di Yerusalem atau di mana? Nah ini tentu saya bingungkan. Tetapi eh, gereja Katolik dalam pengajarannya sangat jelas bahwa sebagaimana dalam satu Timus 3 ayat 12 itu sudah jelas bahwa tiang penopang dasar kebenaran itu adalah gereja Allah yang hidup. Nah gereja Allah yang hidup itu apa ya kita kita ini yang sudah dipanggil menjadi Murid Kristus, uh, maka tidak ada yang lagi namanya uh, gereja Allah yang hidup itu. Oh, kami gereja ini, kami gereja itu, kami gereja yang begini. Uh, kalau sudah berbeda pengajaran, dan bahkan sudah berbeda-beda gereja, maka penafsiran juga tentang Kristus, penafsiran tentang ajaran Kristus juga berbeda-beda. Bahkan, penafsiran tentang surga, tentang neraka juga bisa berbeda. Apa bedanya kita dengan agama non-Kristen. Nah, ini memang masalah masalah di dalam kekristenan itu sendiri ya. Ya, kita mungkin tidak perlu ngomong jauh-jauh ngomong agama lain. Kita lihat saja di dalam sejarah kekristenan itu, pengajaran yang benar itu seharusnya seperti apa. Sehingga kalau orang bertanya bahwa dasar pembenaran itu dasar kebenaran itu apa? Ya jawaban kita ya gereja Allah, jemaat Allah perkumpulan orang yang percaya, disitulah baru lahirlah pengajaran, lahirlah kitab suci, lahirlah tradisi. Ada magisterium di situ. Semua itu menjadi sebuah satu akumulasi struktur yang tepat, benar, ada kepemimpinan, ada kuasa mengajar, ada kuasa untuk mengatakan salah ini benar. Nah, jadi kalau sudah ada perbedaan-perbedaan seperti itu, maka akan menjadi sulit bagaimana mungkin kita bisa disebut sebagai satu keluarga Allah di dalam Kristus Yesus. Nah ini kita perlu pegang di sini. Nah kalau orang bertanya dasar kebenaran kamu apa? Ya dasar kebenaran kita ini sesuai dengan satu Timus 3 ayat 15. Wah dasar kebenaran tiang penopang itu adalah gereja. Ibarat kalau dalam sebuah keluarga, eh, di dalam sebuah keluarga itu kan ada Kepala keluarga, lalu ada istri, ada anak-anak di dalamnya. Nah, dari keluarga lain, kita memperoleh pendidikan yang pertama. Kita memperoleh pengajaran yang pertama. Ya, nanti eh, dari keluarga lain itulah kita dibentuk bisa hidup di dalam masyarakat yang lebih luas. Maka eh, ketika kita berbicara tentang Lumen Gentium, Bagaimana gereja mendasarkan itu pada satu titik tolak yang benar, bahwa Kristuslah yang mendirikan gereja di atas 12 para rasul, dan gereja yang didirikan itu hanya satu, bukan gereja yang banyak, yang sudah ada banyak eh, tradisi-tradisi eh, tertentu yang dalam catatan sejarah mereka sudah skisma bahkan setelah dari itu juga ada yang memisahkan diri yang kita sebut gereja-gereja reformasi nah, banyak orang mengatakan bahwa yang penting percaya Yesus saja ya, kalau percaya Yesus saja kan juga kan percaya Yesus juga kan dipercaya Yesus anak Allah yang mati tinggi apa bedanya kita dengan dengan roh jahat juga kan dalam surat Yakobus uh, itu tetapi kalau pengajarannya salah maka bagaimana kita juga bisa menjadi gereja yang benar. Kita menampakkan Allah yang sesungguhnya, yang diwayukan. Nah ini saya kira perlu kita ketahui di situ. Lalu, eh, kalau kita memahami juga dengan benar bahwa dalam Lumen Gentium itu harus dikatakan bahwa Yesus itu adalah sakramen Allah. Tanda kehadiran Allah yang nampak, yang nyata di dunia ini. Ya sebelum Yesus datang itu kan orang belum pernah melihat Allah. Mereka hanya mendengar Allah lewat suara, mereka hanya melihat Allah lewat simbol-simbol api, lewat tiang awan, atau lewat ucapan-ucapan nubuat para nabi dan sebagainya. Ya karena bagi uh, keyakinan iman Yahudi, kalau orang yang sudah lihat Allah itu berarti dia akan mati. Jadi tidak mungkin mereka sudah melihat Allah dengan sesungguhnya. Ketika Kristus datang, justru Kristus mau menegaskan bahwa kalau kalian melihat Allah, kalian hidup. Nah itu yang saya kira kalau kita memahami gereja dari sudut pandang perutusan Kristus ke dunia, maka Kristus itu sendiri dalam rumusan yang gereja yang tepat, Kristus itu adalah sakramen Allah. Nah, setelah Kristus naik ke surga, Roh Kudus, lalu dia mendirikan gereja dengan dijiwai oleh Roh Kudus sendiri, yaitu para peristiwa Pentekosta itu ya. Sebelum dia naik ke surga, dia bilang terimalah Rohku. Lalu uh, apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di surga. Di surga dia mendirikan gereja di atas 12 para rasul dengan Petrus sebagai yang dituakan yang memimpin semua rasul dan itu berjalan selama ribuan tahun sehingga kalau dari situ kan kita bisa lahirlah yang namanya liturgi dari gereja lahirlah sakramen-sakramen berkat anugerah roh kudus itu ya dari gereja lah lahirlah pengajaran-pengajaran dari pengajaran itulah hasilnya adalah kitab suci Nah, apakah pengajaran-pengajaran para rasul itu semuanya ditulis? Tentu saja tidak semuanya ditulis. Lalu nanti dilanjutkan oleh murid-murid uh, rasul itu yang disebut bapak-bapak apostolik. Lalu pada zaman setelah gereja sudah diterima oleh kekasiran Romawi, mereka dibebaskan. Nah disitulah baru muncul lagi bapak-bapak uh, gereja yang melawan kaum-kaum uh, bidat itu atau heresi itu. Nah, Dari sini kita harus pegang teguh bahwa yang paling penting Allah mau menyelamatkan manusia maka dia masuk ke dalam sejarah. Tetapi harus diingat ketika Tuhan masuk ke dalam sejarah manusia, dia memilih orang tertentu dan dia membentuk sebuah keluarga. Dari sebuah keluarga membentuk sebuah suku menjadi sebuah kerajaan dan nanti berpuncak pada Kristus. Lah semua orang baik Yahudi maupun diikat menjadi satu keluarga Allah. Nah, itu sebenarnya tujuan Allah mau menyelamatkan kita supaya mempersatukan dirinya lewat Kristus itu. Maka yang paling penting itu adalah kesatuan. Kalau kesatuan itu tidak penting, maka apa bedanya juga kita dengan agama-agama yang lain? Masing-masing kan Allahnya dengan caranya masing-masing. Tapi kita sudah sangat jelas kita melihat Kristus melalui Gereja, maka Gereja itu adalah sakramen, sakramen Kristus. Nah, itu kira-kira uh, yang saya tambahkan sedikit. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman lain yang menonton. Terima kasih. Iya, iya. Ter uh, terima kasih, Paman Padua, untuk tambahannya ya Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi dari pendengar oh. ini maksudnya harus kasih kartu kuning untuk apa ya Elroy Kalau sudah tidak ada pertanyaan ini sudah mau tiga jam kita akhiri dengan doa. Mungkin minta tolong Bro Charles yang pimpin nih. Sekali-kali jangan katsu. Gimana teman-teman apakah masih ada pertanyaan? Oh iya, kalau masalah salah tulis doang ya sudahlah. Gitu loh. Oh, kasih peringatan iya Kevin, tolong hati-hati ya lain kali kalau chatting. Tapi kan tadi dia juga sudah bilang dia udah ngantuk gitu loh. Mungkin salah ketik sudah lah, tidak usah diperpanjang. Ya, oke. Okay. Gitu loh. Untuk okay. Mimi, apa? apakah ada pertanyaan? Kalau masalah di luar Indonesia, ndak boleh ya, boleh-boleh aja. Kalau mau ngomong bahasa asing, asal kamu memang bisa. <laughs> Benar nggak, Charles? Nih, dia nanya. Di luar Indonesia, ndak boleh ya, ya boleh aja lah. Tadi kan juga kita di ngomong sama siapa itu ibu satu dari nggak tahu ibu Margareta sih dia sudah wa saya si ibu Mei tadi dia sudah wa saya gitu. Ya di luar Indonesia bisa apa maksudnya apa ya nggak paham saya. Iya justru nggak. saya mau Mimi maksudnya di luar Indonesia ndak boleh ya itu apa? Gitu. Ya, uh, tolong ditutup. Kalau gitu, Brother Charles mungkin dengan doa. Okay. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan ya tidak apa-apa. Oke, okay, marilah kita bersatu dalam doa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, terima kasih atas hari ini. Kami boleh berkumpul melalui virtual. Kami boleh bersharing, boleh uh, membagikan apa yang kami pahami sehingga banyak pendengar yang bisa mengerti. Terima kasih ya Bapak, kiranya uh, rahmatmu menyertai semua teman-teman kami yang menonton hari ini di YouTube dan men menyertai uh, Romo dan semuanya yang boleh ikut berdiskusi. Terima kasih ya Bapak, kiranya uh, doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, dan bersatu dalam Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Kudus. Amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di room. Terima kasih juga untuk yang hadir di live chat. Begitu. Besok kita akan bahas tema apologetika. Contohnya nanti yang menentukan itu kalau teman-teman ingat Yohana, nah dia yang akan kasih contoh apologetikanya. Nah, ka kalian kan udah lama nggak lihat Yohana tuh, nah, besok dia hadir gitu. Ratu somai di channel katsu, oke. Sampai jumpa ya, teman-teman! Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati kita senantiasa. Selamat Sekian malam, dan terima kasih. Selamat malam, ya, ya. paman. Ya. Paduan iya, selamat malam, sudah offline. Selamat malam.